Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selawat dan salam beramai-ramai kita selawat di atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat dan salam di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selawat dan salam di atas perjuangan-perjuangan Islam daripada Muhajirin wal Ansar, daripada para-para sahabat ridwanullah alaihim. Dan yang saya tak lupa lagi daripada salam berhormat kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada di hadapan saya, dan pula ibu-ibu bapa yang dah dengar daripada Laisub ataupun daripada Laisub saya pada malam ini. Dan salam berhormatnya kepada saudara dan saudari, putera dan puteri, hadirin hadirat, muslimi dan muslimat yang ada pada malam ini. Saya bersalam berhormatnya. Pada awal kali, saya tak lupa ucapan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka daripada imam, daripada nayo, daripada semualah, daripada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kampung berkasama yang sudi menjemputkan saya. Dan saya tak lupa lagi kepada pengerusi yang suara beramah yang jemput saya naik ke pantas ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita semua pada malam ini. Jadi tajuk yang diberikan kepada Allah pada malam ini ialah tajuk Ma'al Hijrah, ialah berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula tajuk ayah wacun ataupun pemuda-pemuda kita nak buat lagu mana, pemuda kita arah kepada Islam, pemuda kita arah kepada kemajuan. Ayat ni orang panggil tajuk waqa yang diberi pada Allah ialah Ma'al Hijrah. Lagi pula ya wacun sekarang nak buat lagu mana, arah kepada kemajuan, arah kepada orang panggil berjaya dan maju. Ibu bapa yang dirahmati Allah, malam ni kita duduk malam awal tahun. Setengah panggil malam ni awal tahun. Lepas tu siapa dia ada baca doa awal tahun, alhamdulillah orang ni setel kata aku saat ni tu lemah dah. Dan setel saat ni kata aku saat ni tu dah terluput dah daripada nak tipu daya dia, daripada nak ganggu dia, daripada nak kenak dia. Kerana dia tu sudah berdoa dengan awal-awal tahun, maka setia tu lemah dan setia tu putus asa daripada orang yang baca doa tu bertepat. Yang ni doa awal tahun, yang ni kita kena baca lepas mengorek saat ni. Lepas mereka, kalau mereka yang pakai hari ni satu hari tahun, satu hari awal tahun, mana kata hari ini hari hak mula-mula pada tahun 1444. Jadi kalau siapa dia pakai awal tahun pada hari ini, makna dia pergi baca doa lepas mengorek saat ini, doa awal tahun orang panggil amun jadi, yakni tahun yang baru. Maka setan kata aku tu lemah dan aku putus asa daripada nak tipu daya dia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar kepada orang yang baca al-naga, baca doa awal tahun ni, Tuhan akan hantar malaikat jaga dia. Maka setan kata aku lemah dah, aku tak kuasa dah nak tipukan satu hamba ini, hamba yang baca doa awal tahun, kerana Allah Ta'ala mewakilkan dua malaikat yang menjagakan seorang yang bacakan doa awal-awal tahun itu. Siapa dia tak baca alhamdulillah ibu bapa, siapa dia tak ada baca, maka rugilah sangat orang tu ibu bapa. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita ada bercara Ma'al Hijrah ataupun dikatakan apa dia? Nah, ya wacun, yakni pemuda dan pemudi arah kepada kemajuan. Jadi apa nak ceritanya? Jadi hak Nabi sebut kata orang-orang yang duduk di bawah bayangan arah Allah Taala. Lepas tu kita kata malam ini kita nak bercara masalah Al-Hijrah. Apa makna Al-Hijrah? Asal Al-Hijrah tu makna berpindah, makna al-intiqal min makanin ila makanin akhar. Kita ambil situ dulu, ialah makna katanya berpindah. Hijrah-hijrah ni makna berpindah. Al-intiqal yakni berpindah min makanin, daripada satu tempat ila makanin akhar, pergi pada tempat yang lain.
Kemudian sebab berpindah ni orang panggil terbahagi pada dua makna. Makna pertama orang panggil al-hijrah hissian, satu. Yang kedua al-hijrah maknawian. Hijrah ni ada dua. Ia ditafsirkan oleh ulama-ulama. Yang pertama hijrah hissi, yakni kita berpindah pada satu tempat, pergi pada tempat yang lain. Macam kita tak orang bukan sama, berpindah pergi kepada Teluk Hala. Ataupun orang bukan sama, berpindah pergi kepada Palah masalah. Ini orang panggil al-hijrah al-hissiyatu. Hak ni orang panggil hijrah sungguh. Makna al-intiqal min makanin ila makanin akhar, yakni berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Mana kita ada seperti Nabi hijrah daripada kota Makkah ilal Madinatil Munawwarah, pergi kepada kota Madinah. Ini nama al-hijrah al-hissiyah, hijrah yang bahasa kita boleh lihat, hijrah ni yang bahasa boleh kita tengok, hijrah ni yang bahasa kita boleh nampak. Mana kalau kita dengar Rasulullah, kita dengar dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka kita boleh tengoklah ketika tu Abu Bakar dengan Nabi berhijrah nah di tengah-tengah pada pasir daripada Mekah pergi kepada Madinah. Sebab apa boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Kita miskin hijrah sikit, patut kita nak mik ya wacun sikit nah. Apa tu cuba dengan hijrah kita patagi lagi pada hijrah maknawiyah. Hijrah ni makna kata Nabi itu mula-mula duduk di kota Mekah. Duduk di kota Mekah saat itu Nabi dakwah tu bit dua. Yang pertama dakwah jahran, sirran. Yang kedua dakwah cara sirran. Jadi punca-punca dan sebab-sebab boleh Nabi kita nak berhijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah, punca kat mana? Sebab Nabi kita buat dakwah. Nabi kita buat dakwah, Nabi kita serukan orang kafir, yakni seru kepada orang gawa, orang-orang yang kufur kepada Allah, duk sembahkan berhala di hadapan ga, di hadapan Baitillah 365 ekor. Jadi pada awal-awal Islam dulu, dapat Baitillah saat ni tu berapa weh? Ayat ni ada 360 ekor. 365 ekor saat itu duk gapo? Ialah duk mereka duk semua, mereka duk beribadat kepada berhala-berhala yang ada di hadapan Kaabatul Musyarrafah. Lepas tu orang di zaman ni ya sembah berhala seekor sehari. Orang masa jahiliah daripada kafir Quraisy, daripada ahli Mekah, dia saat itu dia sembahkan tokong dan berhala seekor sehari. Hari ni ya sembah berhala ni, esok dia sembah berhala lain, lusa dia sembah berhala lain, tulak dia sembah berhala lain, minggu depan dia sembah berhala lain. Bermakna kata dalam masa setahun maka cukuplah 365 ekor. Mana seekor sehari? Sebab tu berhala yang duk berlikung di dapai Baitillah dan pula berhala yang ada likung Baitillah 365 ekor. Karena apa ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mereka beribadat dan sembah saat ini kepada bala seko sehari. Inilah puca-puca nak boleh hijrah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala saat ini dia nak bangkitkan akan Nabi, tapi Nabi tak suka dah tika ni. Tak suka lah. Yakni tak suka amalan-amalan orang jahiliah. Walaupun Nabi hidup di dalam masa jahiliah, Nabi hidup masa ni mazami yang dahsyat. Orang jahiliah ni sangat-sangat teruk. Lebih teruk pada kita sekarang, tapi kita sekarang pun nak kembali pada jahiliah. Dahlah ni. Kita sekarang nak klik masa jahiliah klik semula dah. Jahiliah dulu minumkan arak dalam perut kepala. Orang zaman-zaman jahiliah dulu berzina saat ni biasa-biasa. Orang zaman jahiliah dulu tawahkan akan Baitullah saat itu dengan kelanya bogeh. Kemudian kita sekarang lah ni pun duk jadi dah duk tumpik dalam YouTube ni, duk tumpik dalam telefon lah ni, pakai nak telanya ramah dah ni. Cuba kita tengok ibu bapa, saudara-saudari, pemuda-pemudi, ini masa nak kembali pada jahiliah dulu. Nak klik pada zaman jahiliah semula, pakai duk tumpik dalam YouTube, pakai duk tumpik dalam telefon, duk pakai duk telanya ramah dah. Karena zaman dulu zaman 1443-44 tahun dah ni,
orang telanye hebatnya tawah dak pai baitillah kena telanye jatuh telanye trino telanye ini orang pergi kalah kue tawah baitillah yang paling hebatnya. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala nak membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nak mendakwahkan kota Mekah, nak wi orang gi kepada Allah, Nabi saat itu dakwah dengan cara sembunyi, dakwah dengan cara sirran, dakwatuhu sallallahu alaihi wasallam sirran, cara sembunyi dakwah ke rumah, celah-celah batu, celah-celah bukit, di celah-celah gua. Nabi dakwah macam ni 3 tahun berapa? Karena hadis mari pada awal-awal tadi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ni hadis mari mula-mula awal Islam. Awal-awal Islam hadis mari ana, umirtu, disuruh akan daku dan dititah akan daku, Nabi kata oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nas, bahawa aku berperang akan manusia. So aku perang dengan manusia. Perang selama mana? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hengok mereka itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bermakna kata selama mana orang tak mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka selama tu aku kena perang, selama tu aku kena bunuhkan orang-orang kafir, selama tu telah kena pacung teka orang kafir. Selama mereka tak ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni orang panggil Nabi kata dititahkan daku pada awal-awal Islam dulu, so dia mengucap dulu. Tak ada hajat semaya lagi. Orang masuk Islam tak ada hajat semaya lagi, so mengucap dulu. So mengucap. Ha, kenapa? Karena orang-orang zaman tu dia tak ada Islam lagi. Kama dia apabila Nabi saat ni tu Tuhan latih dia sebagai jadi Nabi dan Rasul umur 40. Kama dia Nabi dakwah di Mekah 3 tahun dengan secara sembunyi, lepas pada tu 10 tahun dengan cara jahran, nyata-nyata. Terai-terai. Apabila Nabi saat ni tu dakwahkan orang-orang di zaman tu cara terai-terai 10 tahun, maka lepas daripada tu saat ni tu orang kafir sangat marah. Dan orang kafir saat ni tu marah, murih, buat istihza, buat nyanyo kepada Nabi, buat siksa kepada para-para sahabat, buat istihza, buat Allah macam-macam kepada para-para sahabat. Apabila Islam saat itu kau muncul, kau naik, kau timur, kau hebat di dalam kota Mekah, orang pun ramai masuk Islam. Mula-mula daripada orang tua ialah kena pada Abu Bakar, awwalu man dakhala fil Islam minal kibar, awal-awal orang masuk Islam daripada orang tua, daripada laki-laki, ialah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu awal-awal orang jatuh daripada orang tua ialah kena pada Abu Bakar. Dan pula awaluman, dan awal-awal mereka daripada orang tino, daripada para apa yang masuk Islam mula-mula ialah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ialah orang tino ialah daripada Siti Khadijah. Dan awaluman dakhala fil Islam minasigari, awal-awal orang masuk Islam daripada budak yang kecil yang kanak ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tahu belakang dah ni, pucat ni Nabi kena hijrah ni, pucat ni Nabi kena beralih ni, pucat ni Nabi kena buat nyanyo ni, pucat ni sahabat kena heret daripada pasir ni, pucat ni sahabat kena pindah daripada kota Mekah ni, pucat Nabi dakwahkan Islam, pucat Nabi royak Islam, pucat Nabi kata la ilaha illallah. Sebab itulah orang kafir tak sepenuh, orang kafir tak puas hati kepada Muhammad, yang kata tak boleh lak dah wifuat kita, kita tak boleh lak lah ke Muhammad ni, yang kata kalau kita lak ke Muhammad, nantilah orang dalam kota Mekah ni akan turut dia habis, akan ikut dia habis, akan jadi supaya dengan dia habis. Dia duk bodohkan kita, dia duk bodohkan akan tok nenek kita, dia duk kata kita ni bodoh, dia duk kata kita ni gila, duk semua benda-benda hak macam kita buat kita semua sendiri. Eh, kita tak boleh lak dah Muhammad, kita tak boleh lak dah Muhammad. Yang kata kalau kita lak ke Muhammad duk dakwah macam ni, nascaya orang le kota Mekah akan jadi Islam, akan turut Muhammad. Sebab Muhammad kecek panas,
Ha, sebab Muhammad kecil panah. Tengok tiga Nabi duk dakwah, dakwah. Orang mula-mula Abu Bakar. Hak daripada laki-laki. Yang tua Abu Bakar. Yang kedua daripada Katina Siti Khadijah. Lepas tu Abu Bakar ajak siapa dia masuk Islam lah. Daripada Sayyidina Uthman. Daripada Az-Zubair. Daripada lain-lain lagi 10 orang sekali dengan dia. Tapi apabila Nabi tu duk dakwah-dakwah macam ni, orang kafir yang tak puas hati, nah, yang tak puas hati pada Nabi sallallahu alaihi wasallam duk dakwahkan Islam kepada mereka. Nah, nah, maka apabila yang tak puas hati pada Nabi duk dakwah-dakwah macam ni, dia pisah sorak. Nah, sorak. Puak kafir sorak. Ni kita royak cara rekah ni. Kalau mana royak cara hijrah sungguh ni, 3 hari 3 malam tak habis. Sebab kita panjang sangat bicara tentang hijrah. Tapi nak royak kata siapa dia duk mengamuk. Pala mengamuk, pala pengak, hodok kenak Nabi. Pala pengak, hodok kenak sahabat. Pala pengak, hodok kacangkan sahabat. Minal mustahzi'in. Daripada orang yang ada berolok-olok dengan Nabi. Daripada orang yang ada berolok dengan sahabat-sahabat ni. Siapa dia pala pengak weh? Abu Jahlin. Abu Jahal. Sebab apa Nabi gelar dia Abu Jahal? Dengan sebab dia tu orang geti Taurat. Orang reti Injil, tapi wak tak reti. Supaya kita learning lah. Ngaji, pandai, reti, duk ponok. Tapi tak wak amal dengan yang ngaji. Orang panggil ni bapa jahil. Sebab tu Nabi gelar kepada Abu Jahal, Abu Jahlin. Sebab kok mana? Puca kok mana? Boleh panggil Abu Jahal. Tapi puak-puak kurih, orang Mekah tak panggil Abu Jahal. Yang dipanggil Abul Hakam. Yakni bapak yang sangat bijak. Jadi dimakrufkan dan dikenalikan di kalangan orang-orang Arab dan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, orang Mekah dengan kata Abul Hakam. Dia ni amat-amat bijak sebab dia reti Taurat, reti Injil, dia orang alim. Tapi dengan buku Islam ni dia waktu buta tuli. Dia wak tak reti bagaimana Islam sebut dah dalam Taurat. Islam sebut dah dalam Injil. Tapi ya wak buta tuli tak reti. Sebab tu Nabi gelar dia Abu Jahlin. Bapak jahil. Tua reti tapi wak tak reti. Tua panah wak tak panah. Tua tahu dah kata Nabi Muhammad ini akan ditimbul pada akhir zaman daripada anak cucu Nabi Ismail alaihi salam, ialah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibu bapa. Sebab apa Yahudi berdeki? Sebab apa orang Quraisy terdeki? Siapa Nabi kena hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah? Kenapa? Karena apa Yahudi sana yo sangat deki. Hak Tuhan kata oleh Quran, ya bani Israel. Ya bani Israel, azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tuhan sebut oleh Quran. Sebut Yahudi, orang yang amat bijak, orang yang jangak, orang yang lebih serba-serbi, orang yang kaya, orang yang lebih. Tuhan sebut oleh Quran. Tuhan kata nak, ya bani Israel, hei fok-fok bani Israel. Hei anak cucu Nabi Yaakob alaihi salam. Karena anak cucu dan pula anak Yaakob ialah daripada keluarga daripada Nabi Yusuf yang ada seorang nama Israel. Kama dia fok bani Israel Tuhan sebut oleh Quran. Ya bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hei fok-fok bani Israel, uzkuru, Tuhan kata ingatlah oleh kamu ni'mati allati, akan nikmatku hei bani Israel. Mu jangan duk lupa, mu ingat tak noh nikmat mu sedap ke mu sesak pada teh noh. Sesak di pada teh kata setengah ulama kalangan Nabi Musa 40 tahun. Ha, dengar mula. Bani Israel, puca apa dia boleh sesat di dalam padang teh? Pucanya diberdoakan oleh waliullah. Dengan cerita ni boleh. Ibu bapa boleh mik sekor dua tak apa dah. Amal boleh buat amal, amal boleh menyampak al-balagh at-tabligh. Ibu bapa boleh buat amal dengan cerita ini. Kama di Bani Israel ni, hodok deki ke Nabi kita ni. Siapa Nabi kita huna hijrah pergi pada Madinah?
lagi pula dengan sebab punca daripada Fort Quraisy ni kena pindah pergi pada Madinah. Kenapa? Kerana Bani Israel kata, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kamu, hei Bani Israel, akan nikmat yang aku bagi kepada engkau. Gapa dia? Daripada engkau lepas daripada padat teh. Sesak di padat teh punca kerana? Puncanya berdoa oleh Bal'an bin Ba'ura. Dengan cerita ni mulai. Apa nak cerita? Bal'an bin Ba'ura. Satu ketika, fuh-fuh Bani Israel dan daripada orang-orang Israel, dia saat ni dia tahu dah satu hari ada daripada Nabiullah, ada daripada Rasulullah akan masuk dakwah di dalam kampung kita. Nak masuk dakwah di dalam kampung kita, maka dia kata kita berdoa, kita pergi cari kepada siapa dia? Cari waliullah ialah Bal'an bin Ba'ura. Ini punca ni. Punca Nabi Musa boleh sesak daripada teh sekali dengan kaumnya 100 ribu lebih, dan pula daripada setiap-tiap kaum tu ada 12 pala yang bawah daripada Nabi Musa AS, 12 pala. Kama dia fuak-fuak ni pergi minta kepada Bal'am, dia kata, ya Syekh Bal'am bin Ba'ura, kita tengok cerita Bal'am bin Ba'ura, dia kata, ya Syekh, ya Tuan Guru, minta tolong berdoa sikit. Demo-demo nak mengkamah dia, Bal'an tanya, doa apa ya tak? Mintalah berdoa ri Musa tu sesat, supaya Musa tak boleh nak masuk dakwah dalam kampung kita. Ada juga ni. Orang minta kepada waliullah, minta waliullah berdoa, minta Nabi dan Rasul tak sempat masuk dakwah dalam kampung kita. Supaya buat kita di hari ni, apabila turun nak masuk ngajar, tak boleh ngajar dalam kampung kita. Orang dakwah nak masuk dalam kampung, jangan masuk. Nak buat ke mana, tak saya masuk orang dakwah. Tak saya masuk turun ngajar. Ini silap kita. Sumpah dengan puak Bani Israel setengah-setengah, dia kata kita pergi jumpa dengan Bal'an bin Ba'urat, berdoawi Musa tu sesak daripada teh. Sesak daripada teh. Lepas tu Bal'an kata, hei, tak boleh weh. Musa ni Rasulullah, Musa Nabiullah, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ha, tapi nak tengok di mana, di mana orang kita boleh lemah, di mana dia mau masuk kena? Masuk kepada Bal'an bin Ba'ura, nak suruh Bal'an tu berdoa. Bal'an ni apabila dia berdoa deh, dia akak tangih, dia akak tangih tempat dia bertapa tu deh, doa Tuhan terima. Tak ada dia akak lagi Tuhan terima, kata Tuhan sak ni terima. Bal'an hebat tak hebat, anak murid ngaji dapat belah-belah ribu, ramai dia pun kita ni lagi. Orang ngaji tak payah dia belah-belah ribu, duk naik tak udara, suku ngaji tak udara. Pahbal Bal'an bin Ba'ura ni dah, hebat tak hebat dia, alim tak alim dia, waliullah, kamadin kali dia lekat satu masalah, dia lengok naik pada arasy ilahi. Dia lengok naik ke langit, dia nampak benda hak Tuhan dan malaikat tulis di arasy ilahi. Tulis di lauhil mahfuz. Ni, noyak tu orang aling tak aling Bal'an bin Ba'ura ni dah. Anak murid depan dia saat ni berbelah-belah ribu duk mengaji ke dia. Lepas tu dia lekat satu masalah, dia lengok naik ke langit. Apabila dia lengok naik ke langit, dia nampaklah masalah dia lekat di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz, dia nampak masalah dia lekat, dia tertulis di lauhil mahfuz. Ni hebatnya, hebatnya Bal'an bin Ba'ura. Dan ada daripada Israel, dia kata, hei Bal'an, tolong berdoa, jangan ri Musa masuklah kampung kita sebagai dakwah Islam. Kamu dia Bal'an kata, hei, tak leh, tak leh nak berdoa lah ni. Haa, tak leh, sebab dia waliyu, dia tu Rasulullah, dia tu Nabiullah, tak leh buat lagu ni. Tapi puak ni pergi kecek dengan Bal'an betul-betul, Bal'an tak makin, tak makin. Kamu dia mau kata gini, kita pergi masuk orang tino ya, kau mama ya pula. Ha ni tengok ni, orang jatuh lemah sini ni. Cuba fikir orang jatuh, pemimpin-pemimpin semua ni. Dia mau pergi kepada pemimpin betul-betul, pemimpin tak makan duit. Pemimpin tak makan duit wah meja. Pemimpin tak makan kot tu kot ni, orang panggil kecek tak makan. Sebab orang jatuh kerah juga. Tapi dia mau kata, kita pergi kecek dengan mama bagi Bal'an bin Ba'ura. Suruh doa Musa tu tersak lepas detik. Haa deh, kama dia nyo, dia mau pergi dah. Kecek dengan mama, dia kata, hey mama, kecek bahasa kita mudah-mudah, mama, tolong kecek dengan Bal'an ataupun Tuan Guru Bal'an bin Ba'ura, minta dia tolong berdoa lah, wi Musa saat sesak lah pada ting, supaya dia tak boleh nak main dakwah kita di kampung.
Masya Allah, kalau buat itu, kalau ada macam gulungi macam ni, tak siwi ulama masuk kampung, tak siwi orang aling masuk kampung, tak siwi jemaah dakwah Islam masuk kampung, rugi sangatlah kita, jauh sangatlah kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bal'am bin Ba'urah, apabila dia masuk pergi ke mama dia, berdoa gini, hey, mama turun kecek dengan turun guru sikit, minta ia berdoa kepada Musa sesat daripada tim. Ni puca ni. Ni punca Nabi Musa sesat daripada teh, kata setengah ulama 4 tahun, kata setengah ulama 40 tahun duk sesat daripada teh, musim-musim klik lepas bekas dia, musim-musim klik bekas dia, musim-musim klik bekas dia. Dah 40 tahun. Kemudian Bal'am pun dah demo kecek dengan bini, berarti cerita ni mulai buat apa? Patut boleh pergi-pergi. Patut dia ada doa mona seri situ sikit. Bagi orang bukan samuk ni boleh buat amal. Amogi setiap tempat mau hidup osa-osa tetap bagi orang tempat ter. Kamadie, dah dia mau masuk kepada isteri bagi Bal'am bin Ba'urah. Kecek gini-gini atau mama, mama tolong kecek dengan Bal'am. Kalau nah mama kecek boleh, Bal'am tu terima dengan doa ni. Dah, amo nak buikan mah pada mama, mama nak gapo mau nak bagi. Wistale daripada mah. Haleh, orang tino dia sebut kata mah Allah, tengok katuk laki tak boleh mah. Kamu cung mulut dia. Hari raya lebih-lebih dia pakai mah yang merah, kita tak boleh pakai mah, maka mucung deh. Kadang-kadang masa purik muka tu. Orang tino dengan mah tak boleh main. Deh, dengan pakai ye ni kadang-kadang dia pakai kadang setengah-setengah deh. Pakai mah tu dengan loket dia nak patah tukar-tukar pada. Deh, nyopakar tu ada kamu ni. Boh lekat dah. Kadang-kadang dua, tiga, tali tukar dah besar lah. Besar tu kan. Jerat perut dah. Besar nyopakar dia. Lekat pula besar. Kadang-kadang tuan jadi tel lah. Dia mahu tengah nak pergi hospital dia belak tukar. Mah berat doa. Deh, orang tina dengan mah dengan duit ya tak boleh sebab ya belak asal. Minatilah. Sebab tu orang tina ya daripada tulang rusuk yang belak. Nabi kata kalau mu tuwek dengan derah ya patah. Kalau mu turut dia ya belok. Tapi mu kena gosok. Mu kena gosok. Mu kena gosok, mu kena uli, mu kena lurung, mu wak derah dia ya patah sebab ya belok. Kalau melepas gitu ya belok. Sebab tu ibu bapa. Orang tino dah sebut kata mah pakai ye duit. Oh, malah kata apa? Pas bini Bal'am dia kata kalau mama nak stale, mu nak wis stale kakak mah. Tales sneka pada kakak mak. Oh dia pun tak ada apa lah. Deh, terima tak apa, mau nak kecek dengan bemo, nak kecek dengan babo, nak kecek dengan tuan guru. Ha deh, nak kecek dengan tuan guru sat ni, duk le male. Pas yo kecek mama dengan demo main kecek ya tak serupa. Orang luar orang kampung kecek duk luar, mama kecek bela-bela duk tidur. Takkan? Tok laki ngasuk kecek bela-bela duk kecek siuk lingo, si takkan? Ayo lain dengan kecek tu jauh mata telinga mata dah mulut dengan telinga ni kecek yang kata babo ya tak abah abah berdoa dah ama nak minta sekarang minta abah berdoa abah pergi tempat abah duduk betapa di kawasan lebih kurangnya 2-3-4 kilo daripada tempat yang duduk di gunung tu tempat Bal'am tu berdoa ha deh tempat Bal'am doa betulung doa deh bahawa yang tuan doa ke apa berdoa minta kui Nabi Musa tu sesat. Musa tu sesat daripada teh. Ah, bayar kata tak leh. Tak leh, tak leh. Musa ni Rasulullah. Dia orang yang Tuhan latih mari. Kita lagi buat gitu tak leh. Haa dah. Dia kata gini, bayar kalau bayar tak mau doa kita dua pecah. Aduh, siapa nak pecah weh? Bini yang disayangi. Orang panggil kita dua dakat tidur. Bini hadap berapik dengan kita yang kita sayangi. Orang panggil sebab apa orang tino dengan jantan ya saya. Apa boleh jadi kaki bini ni ya saya. Sebab Tuhan cabut tu lah rusuk rapat hati kita ni. Cuba pergi cik, cuba pergi isteri orang jantan semua. Tu lah rusuk tak cukup seputung. Pas Tuhan cabut daripada tu ada ni tu lah rasuk 10 atas. Pas 10 atas dekat sekali dengan hati. Sebab tu orang jadi bini kita, kita sayang dia. Dia pun boleh dia lupa dengan kita, kita masa dia tak boleh masa gila hati kadang-kadang. Sebab apa? Sebab tu yang campur tulai rusuk tu ada. Buat tu hawa tulai rusuk 10 atas. Hak dekat sekali dengan hati. Kamu dia
Apabila bini dia riak lagu tu mama ya tu, kalau pergi tak sip doa, mau tak sip dah, mau nak becek dah, jera kita dua, pape doka dulu lah, kira we molek dulu, tak leh lah dah doa ke Nabi Rasul. Mama pun ngaju, ngaju tak sip sekali, lari tidur suku-suku, apa kita lah ni, balah ngabem suku-suku, retina, kena ubah tu, ada main tidur katil suku-suku tu. Kalau ada dalam ni, mana besar tahun ni hijrah lalu weh. Ada-ada mengadu mari royak ke amal tu, tiga tahun dah tak ada duduk ngabih. Umur duduk sekali. Orang mari tahan dah ya. Tapi lemak-lemak becek pak tidur ya. Setengah tiga bulan pun ada. Setengah tiga tahun pun ada. Ni kita kena hijrah berapa. Kena hijrah, kalau ada macam ni dah, royak pada orang tina semua. Dan orang jatuh pun nak pahal juga lelaki ibu dan ayah. Ayah dan ibu. Kalau dia becek tempat tidur lagu ni orang tina, kalau suami tak reda, kalau orang tina suami saat ni tu tak izin, dia pergi tidur cara dia, tok laki tidur cara dia dengan tok laki tak puas hati. Selama mana dia tidur mik daripada petai pansya sampai subuh, malaikat di langit saat ni duk berdoa kutuk laknat tah para puan ni. Kalau malam ni dalam fok buka samuk ni, ibu-ibu dan ayah, adik dan abang ni, saudara dan saudari ni, kalau ada macam ni, malam ni kita hijrah selalu maknawiyah kita. Al-hijratul maknawiyah, kalau kita tak baik dengan abang kita, maka kita baiklah. Karena dosa besar lah. Dosa besar. Karena duk telefon masuk ke amal tu setengah tu, orang tina tak tidur dengan abang tiga bulan dah. Kadar setengah tu, tiga tahun dah. Paduk macam mana ni? Ada kuamsu tak? Tak ada kuamsu. Tak ada kuamsu. Tak ada ketenangan. Tak ada berbahagia di dalam rumah tangga. Tengok balampu bila bini yang ada kecek-kecek dengan yang macam ni. Satu hari dia tak apa, dia nak berdoa. Nah. Ha, tengok ni. Dia apa? Nah. Ha, satu hari dia sanggup. Mau, apa sanggup mulut mama ya? Ya tak apa, amal nak pergi berdoa. Tapi tempat yang berdoa daripada rumah dia nak pergi pada tempat berdoa tu 2-3-4 kilo. Dia naik kuda. Ah, deh. Dia naik kuda. Lepas tu Tuhan tak suka lah Bal'am tu pergi berdoa pada Nabi Musa. Dia waliullah. Apabila dia akak tangan Tuhan terima salah doa dia. Kama dia tubik pada rumah dia naikkan kuda. Kerup, perup, perup, perup. Allah Ta'ala hatta Jibril. Jibril mun turun ke bawah mista. Membuat apa? Menaikkan kuda. Hattakan kuda putih. Jadi Allah Ta'ala suruh Jibril wak turunkan satu ekor, wak rupa satu ekor kuda yang putih, kuda betina, kuda bagi Bal'am, kuda jatah. Apabila jumpa nak kuda Bal'am tu kuda jatah, tengok kuda betina, kuda tak sikit. Kuda Bal'am tak mungkin. Apabila tak mungkin, Bal'am sari turun tah kuda dia. Lari ke? Jalan lagi. Ini Tuhan hatta kuda betina ni supaya tak siwi Bal'am pergi berdoa. Nak sekat Bal'am tak siwi berdoa pada Nabi Musa. Tapi dia tak reti juga tu ere hawa nafsu dia. Dia turun tak kuda, dia jalan-jalan lagi kepada satu gunung. Hak yang dia duduk bertapa. Kama dia siapa di doa situ, siapa di tapak gunung. Gunung yang dia berdoa ni, dia kat tangan. Ya Allah. Ha ni nak yakta orang waliullah ni. Tuhan terima doa. Ya Allah. Ya Ilahi. Dengan rahmat dan lipah kurnia engkau, minta mesesatlah Nabi Musa ini di dalam pada teh ya Allah. Karena dia nak main dakwah di dalam kampung kami, dalam kampung kami, tempat kami. Ya akak tangi. Ha, sebab tu orang waliullah, orang soleh, orang ibadah, orang abid, orang yang tak berdosa dengan Allah, gapo yang dia berdoa dengan Allah, Allah Ta'ala selalu derek doa dia, terima doa dia. Pak kita lah ni sebab apa Tuhan tak terima? Cik diri, dosa banyak, silap dengan Allah Ta'ala banyak, makan benda haram banyak, makan riba banyak, tipu orang banyak. Oh, banyak belaka. Malam ni kita kena hijrah. Kita kena berhijrah semacam Nabi hijrah daripada kota Mekah pergi pada Madinah. Kama dia sebab apa doa bagi waliullah daripada Bal'am bin Ba'urat. Sebab apa tu hatimu? Sebab dia suci hati. Dia tu nazif. Dia tu suci bersih hati dengan Allah. Apabila dia akad tangan dengan Allah, selalu tu hatimu doa dia. Ya Allah, dengan lipah kurnia engkau, dengan rahmat engkau, minta mu sesaklah Nabi Musa di dalam padat teh. Tu sah. Dia mari Musa sesaklah padat teh.
Sesak sungguh. Gigi sepuluh orang sesak lah bukit. Gigi kelip bekas dia. Gigi kelip bekas dia. Musa sesak dengan kaum dia saat itu 40 tahun, kata ulama. Lepas daripada tu, bawa sesak daripada tim tu dah. Fok-fok kaum bagi Nabi Musa saat itu lapar weh. Lapar. 100 ribu kita ayat cara-cara. Puncanya sebab berkat doa bagi Bal'am bin Ba'urat daripada waliullah, sebab doa yang diterima. Lepas tu kita nak itu yang terima doa kita, kita kena makan benda halal supaya mawayak dah. Makan benda halal, minum benda halal, pakai benda halal, berdoa tempat yang suci, dan pula keadaan kita nak berdoa tu suci pada hadah kecil dah besar. Lepas tu duduk dalam wuduk semua. Lepas tu kita tu kena istighfar dengan Allah Ta'ala. Khabar pagi-pagi kita berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ni kita tahu laka orang panggil sayyidul istighfar. Nabi kata siapa-siapa dia wa amal sayyidul istighfar waktu pagi 3 kali, orang ini kalau ia pergi mati waktu pagi itu, maka orang ini dijamin dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Baca ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi zambi. Nah, kita baca tu. Nah, baca sayyidul istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kama ni apabila kau Nabi Musa sesak dalam padang teh, fuak-fuak Nabi Musa alaihi salam. Ha, dengar ni. Dah, ya Tuan Musa, hey. Kita lapar ni. Lapar, tak ada makan ni. Sesak 40 tahun duk musing-musing dalam tu. 40 tahun pergi mari klik bekas dia. Kamu ni Musa, cuba mung saat ni tu. Berdoa dengan Tuhan mu, ha. Minta makan ni daripada langit. Ha, ni ni, doa ni. Mana apabila kau bagi Nabi Musa. Berarti sini berapa? Sedara-sedari, hadirin hadirat. Jadi apabila kau Nabi Musa, dia berdoa. Dah, yang minta kepada Musa, ya Musa, memdo'alah dengan Tuhanmu, mintalah dia hantarkan makan ni daripada syurganya. Kama dia Musa berdoa nah. Musa berdoa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Ni doa Nabi Musa ni. Doa Nabi Musa alaihi salam ketika kaumnya sekali dengan Musa sesat dalam padatih dengan puca sebab diberdoa oleh Bal'am bin Ba'urat, maka apabila sesat dalam padatih kaum dia lapar dan dahaga, minta oleh Musa berdoa dengan Allah Ta'ala waktu turunkan makan ni daripada langit. Musa pun berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Pati doa ni, Allahumma Rabbana. Musa pun berdoa. Apabila kaumnya minta pada Musa berdoa dengan Allah Ta'ala, Musa pun berdoa na, Allahumma Rabbana. Ya Allah, hey Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anzil alaina, mintalah engkau wa turung ya Allah di atas kami ya Allah, ma'idatan minas sama, akan hidangan daripada langit. Ha, ni 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 doa ni. Pasti tadi yang mana ayat kilat atau siapa yang nak buat amal, dia buat amal. Kemudian Nabi Musa apabila ia berdoa lagu ni, berdoa tak nak, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, akan hidangan daripada langit. Apa hidangan yang turun pada langit? Dengan sebab doa bagi Musa, doa bagi Rasulullah daripada utusan Allah Tuhan tak tolak. Tuhan timur selalu doa bagi Rasul dia, doa daripada Nabi dia. Maka Tuhan hatakan hidang daripada langit ialah minal manni wassalwa,
daripada menisai madu wasalwa dan daripada burung sita. Makin ni daripada langit yang pertama al-manni. Apa al-manni? Nisai madu putih. Nisai madu kita atas dunia nampak nak merah-merah kuning sikit kan? Tapi nisai madu yang Allah Subhanahu wa taala hatta kepada Musa dan kaum dia yang duduk sesak daripada teh ialah makin ni daripada syurga, yakni nisai madu daripada syurga, nisai madu putih. Wasalwa dan pula masalah burung sita. Burung sita. Pastu tu heroyak ke Musa kena. Dia kata, "Hei Musa, mengoyak pada kaummu dah. Jadi hidangi hak kuat turun daripada langit tu. Daripada masalah burung sita, daripada nisai madu putih, royak fuak ni jangan duk susuk, jangan duk tahu. Makan we habis sekali tu, tak apa aku nak waktu turun semula pula." Tapi fuak Bani Israel ya pesing fuak kah perlu. Supa tengok hak dak la dia kah perlu. Ya degil, ya tak dengar. Musa lari kata jangan taruh weh. Tuhan aku pesan kata, makan ni semua makan we habis lalu dah. Hidangan daripada langit tapi fuak ni susu. Fuak ni sat ni tak ikut dengan kata Musa degilnya. Maka lepas pada tu Tuhan stopkan makan ni pada langit dan pula ni saya madu dan sungguh sita. Lepas tu mana oyak demo ni. Bagi siapa? Dah, bagi siapa dia? Nak buat doa ni. Nak we Tuhan murah rezeki. Doa ni syarat baca malam kita beranak. Ni mau we tak serupa belaka ni nak kampung mau we tak serupa belaka. Patut orang berluka sama mau nak we doa ni. Patut pakak ke wa amat. Kama dia doa ni Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, engkau turun ke atas kami akan hidangan daripada langit ya Allah. Sila gapo mari benda tu, sila gapo dia mari dia, sila duit mari duit, sila harta mari harta, sila anak-anak tu harta anak, sila gapo semua serba serbi serupa dengan syurga. Siapa dia buat amal bagi Nabi Musa, doa Musa AS ni, dia akan dapat hadir, dia dapat hasil dengan apa yang dia cinta. Tapi syarat, syarat dia kena baca malam dia beranak tu, baca malam dia beranak malam apa. Lepas dia baca ulang sampai 300 kali. Kalau siapa ya nak wijaya, nak wi murah rezeki, nak wi mudah dalam kehidupan, wa amma malam kita beranak wi sebanyak-banyak wi sampai 300 kali. Hak baru ni amba wi di sawanya jabat tu, amba wi doanya ya mughitsu ya mughits, ya mughitsu ya mughitsu ya mughits. Amba wi di sawah, lepas tu mari orang Terengganu telefon masuk ke amba. Orang Terengganu Malaysia ya kata ya babo, amo nak minta ijazah ha, amalan ni. Amalan mana boci? Ya tak amalan ya murithu ya murithu ya murith. Ya murithu ya murithu ya murith. Lepas tu selawat iringnya baca 310 kali. Selawat iring 7 kali lepas doa ni. Ya kata babo amo minta ijazah babo. Kata boci nak ijazah tu boleh. Tapi nak molek boci nak main jumpa dengan amo. Sebab amo nak terima sesuatu ni terima pada tu guru. Tapi dalam laisu amo, dalam YouTube amo amo ijazah secara umum dah. Tapi kalau demo nak we bergak lagi, nak we tambah bergak lagi, tambah kuat lagi, demo kena main jabat salih. Orang tua-tua kata kena ada mah 10. Pahal ada mah 10. Mah ada belakang, ada mah lapeh, ada mah semilai. Tapi orang tua kata, mu nak terimakan amalan, mu kena pakainya mah 10. Apa mah 10? Mu kena musafaha, mu kena berjabat salih dengan tok guru. Guru mana? Mu tu mah 5, tok guru 5. Mu 5 jari, tok guru 5 jari, mu mari salih. Itu maksud kata mah 10. Baru nak timbul keberkatan. Ayah minta nak terima tahu boleh pakcik. Dah. Dia kata, mau nak mari taklih lagi di Thailand. Dia kata,
Amba uzur lah ni, dia kata. Tak apa, amba saat ni tu kalau segar, amba nak main jumpa. InsyaAllah. Lepas tu orang sini, amba wik amalan ni. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Hei Allah, minta muat turun ke atas kami, akan hidangan daripada langit. Dah, wak amal amalan selasa. Amba dua ayat dah dalam YouTube semua. Belum nak wak amal. Baca Fatihah sekali, hadiah ke Rasulullah, hadiah kepada keluarga Nabi, hadiah kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan pula yang kedua, kita nak ubah ni buat apa? Kalau nak berjaya ni, nak berjaya ni, nak hijrah ni, hijrah diri, hijrah masa, hijrah keadaan, hijrah tubuh badan, hijrah tepat, hijrah daripada tak molek kepada molek, tak baik kepada baik, daripada malas wa amal pada rajin wa amal, daripada malas semaya rajin semaya, nak hijrah. Bukan semata-mata kita dengan malam ni al-hijrah, dengar semata dengan tak nak hijrah. Hak deraka tok laki, maka taatlah tok laki. Hak becek tempat tidur, mai kacau tidur semula. Tok laki hak tak ada win nafkah pada bini, hijrahlah. Mai peduli pada isteri, isteri mai pedulilah kepada bini. InsyaAllah kita dapat berjaya, kita dapat maju dan kita dapat berkat dalam hidup. Sebab apa rumah tangga tak jadi berkat? Sebab tok laki bini duk tak sekali, sebab laki bini tak bercampur sekali, sebab laki bini ni tak sepahir, sebab tu rezeki nak turun payah, sebab tak payah lagi mari rezeki nak turun tak leh, nak turun tak leh, sebab apa? Laki bini dah jadi pecah hati super mana misal, kalau dalam kampung ni nayuk dengan orang kaya tak belaga, tu imeh dengan makmum tak belaga, orang kampung kata imeh tak belaga, tak sah duk angin lah kampung vulgar sama nak turun rahmat, jauh daripada rahmat. Bahkan Allah Ta'ala suruh malaikat turunlah bala sini dengan menyakit lah, dengan pecah belah lah, dengan haru biru lah, dengan jadi cincalong lah, dengan serabut lah. Sebab orang kampung tak belaga dengan tu imeh dan tak belaga dengan nayuk, nayuk tak belaga dengan orang kampung, tak ada kena angin kata kampung ni nak seni. Serupa juga lah rumah tangga kita. Ibu apa? Malam ni kita dengar dah al-hijrah, serupa doa hamba yang saat ni daripada Musa alaihi salam, dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Doa ni teruwi pada apa? Lepas tu guru setan membaca malai beranak mengwi sebanyak-banyak, sekurang-kurang 300 kali. Di hari ni kita rasa nikmat dunia dah ibu apa? Nikmat dunia dah. Kita duduk, kita nak gapo Tuhan bagi, kita nak rezeki gapo Tuhan beri, nak gapo sila lah hati Tuhan bagi. Sebab apa? Doa amal doa ni, doa Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Hei Allah, minta muat turun hidai daripada langit. Apa cerita? Mari. Orang duduk dalam syurga. Weh, rasa nak makan wah topah. Wah topah naik mari. Berasa nak pakai papik-papik mari. Berasa nak naik kapal tubeh mari. Berasa nak kepada makan nisai madu mari. Berasa nak makan kata, benda hak tu sila di dalam hati, tak ada royak dengan mulut lagi, benda tu datang hati mari. Support juga manusia yang ada di atas muka bumi, dia rapik dengan Allah, dia dekat dengan Allah, dia taat pada Allah. Eh, gapo yang dia cerita tu hantar mari weh, kerana dia rapik dengan Tuhan Allah, dia rapik dengan Tuhan bumi, dia rapik dengan Tuhan langit, dia rapik dengan Tuhan wi rezeki. Dia cerita gapo tu hewi benda tu, Tuhan wi benda tu, sebab dia rapik dengan Tuhan ni dah, Tuhan dunia, Tuhan Allah, Tuhan bumi, Tuhan apa ni, Tuhan angin, Tuhan air. Maka yang cerita apa tu yang menatuh? Wa amad eh? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. 300. Nah, malam kita beranak insyaAllah. Lepas tu baca Fatihah, hadiah ke Rasulullah, kepada keluarga Nabi, pada sahabat Nabi. Fatihah yang kedua, hadiah kepada dua ibu bapa kita dan segala tok nenek kita. Fatihah yang ketiga, hadiah kepada segala guru-guru kita. Ibu bapa, wak kena ada tua dah. Ganak ku wak amal tak jadi ha? Sebab mu tak ada tua. Ganak ku wak amal jadi panas ha? Sebab mu mik ikut ulo, mik dalam sejata sulit, mik dalam sejata mukmin. Mu tak ada ijazah daripada guru. Amalan mu tak berkah. Amalan mu jadi peling, amalan mu jadi panas. Ibu bapa, orang wak amal yang tak ada guru, dia jadi panah. Wa amale tak terima ijazah, dia jadi peling. Gada-gada dia jadi iseng, kecek sore, senyum sore. Duk sore senyum, mu senyum apa?
Hai. Senyum. Lepas tu hak baru ni, hak game hamba tu, orang tua yang kata duk terima zikir di mana tau. Lepas tu duk senyum sore. Lepas tu hamba tanya dia, "Beh, beh ni terima amalan daripada mana beh?" "Oh hai, dia kata hamba ni tak terima kepada tok guru, tok guru tani jalan. Hamba terima direct daripada Tuhan selalu dah." Allah kasar apa dia? Terima daripada Tuhan selalu dah. Ha ni ni, ni. Hamba nak pesan dah khabar banyak. Banyak orang dok gitu dok jadi peling le amale, budak-budak muda-muda nak jadi hebat, nak jadi kebal, siapa tuwe tak khabar, tuwe tu jadi pening, tuwe jadi peling kecek sore, pas tu hilang akal pun ramai. Sebab apa? Hak tino kadang-kadang dok rasa kata dia tu ada ilmu ladun ni, hak mari minggu lepas. Dia kata kita ni orang dok berebut ilmu ladun ni ambo. Gapo ilmu ladun ni dia? Ha ni masalah ni ibu-ibu apa ni? Dan kita harapnya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, pemuda dan pemudi, nak buat amanah amal nak besarnya, jangan duduk gaduh sangat. Lepas tu nak buat amal tu kena ada tua, buat amal tu kena ada terima daripada guru-guru ijazahnya. Lepas tu nak moleknya kita nak buat amal tu guru amal besarnya, selawat tu kurang-kurang buat tapak tu cukup 70 ribu dulu. Pada ibu apa? Ni nak mau nak royak cara buat amal. Ni kita hijrah ni, nak hijrah ni daripada malas buat amal, nak we rajin buat amal. Daripada malas semayah, nak we rajin semayah. Ni orang panggil al-hijratul maknawiyatu, hijrah yang bahasa makna. Adapun hijrah yang bahasa hisiah, seperti Nabi hijrah daripada kota Mekah pergi pada Madinah dengan sebab serabut oleh kota Mekah, dengan sebab istihzar, diwak nyanyi oleh kafir Quraisy, wak senda kafir Quraisy, buat hina oleh kafir Quraisy, terpaksa Nabi nak duduk talih. Allah Ta'ala titah Nabi suruh hijrah, berpindah daripada satu tempat pergi pada satu tempat yang lain. Pasti kita kena hijrah. Kita tak lepas baru ni nak sunat kapit waktu, tak ada di mana. Tahu di lah mana aku nak widah kapit waktu. Tak lepas baru ni tak ada mana nak baca Quran. Tahu ni aku nak widah juga kurang-kurang sepipi ataupun dua pipi. Tak lepas kita tak ada juga selawat tak Nabi. Tahu ni nak widah juga selawat tak Nabi. Dan kamu dia mau nak besar orang nak beramal, tak ada kira daripada yang muda, tak ada kira daripada yang tua, tak kira daripada yang gapo orang panggil, yang ngaji yang tak ngaji, yang muda yang tua. Dah, kurang-kurang kita nak beramal, kita kena cukup selawat wak tapak sebagainya jadi tapak amalan hak lain 70,000. Selawat apa mana ni? Hak turun besar, yakni selawat tibbil qulub, selawat penawar. Dengan ni mula ayah bukit mau besar, ayah bukit mau duk jumpa, nah mau duk royak semua dah. Turun hamba ni hak duk tapa di bukit tu kalau kahwin sorang. Turun hamba hak duk di mana di kampung tu di di bayu tu. Di bayu tu daripada orang-orang pesen ni kak ni. Mula tak ayah suruh kita faham macam. Turun hamba ni banyak orang ni. Pesen duk tapa le bukit. Lepas tu tak payah bukit kita ni, kita nak cerita sikit. Nah, dengan amalan-amalan ni. Satu hari saya ambo pergi Malaysia. Saya ambo pergi Malaysia saat itu naik daripada Gunung Jeran. Naik Gunung Jeran, atas tu ada cuk kuning, ada cuk hijau, ada cuk putih, ada cuk merah. Duk tapa di atas Gunung Conan, Gunung Jeran. Di kawasan Perak dan Kedah sana. Lepas tu, saya mau naik tahtu, dia naik tak ada. Dia budak muda, dia budak muda pun gerurung kita mau lah. Tapi dia bukan orang siapa amalan sangat. Lepas tu dia naik di atas gunung tu. Kamar dia buat atas gunung tanya dia, "Weh, beh, abang mari mana ni?" Dia kata, "Mau mari petani." Maka tu guru abang tu siapa dia? Dia kata, "Tu guru mau ni, nama sikit-sikit Haji Hasan bin Ahmad." "Oh, fok-fok duk tapa atas bukit di Gunung Jeran. Gunung Jeran di Perak sana. Ha, di kawasan Perak, deh, kawasan Kedah tu." Oh, dia kata guru bai ni bukan biasa tu tu pun hitam, lagi pula mertabak ia bukan biasa eh. Pastu tak iyah ni. Ya biasa royak kepada fakmo. Dia kata kan nak munawa amal tu boleh, tapi muwa amal kena ijazah. Muwa amal saat ni kena terima. Pastu mu kena baca selawat tibil qulub. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha. Hoyo tak serupa sini dengan orang lain. Gi tengok riwayat-riwayat tarikh yang lain. Gi tengok riwayat ibu apa ni nak kecek hak tarikh selawat ni sikit. Selawat tibil qulub ataupun selawat penawar ni. Selawat penawar ada sebut dalam kitab-kitab macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Halai sekadarnya. Tapi hak tarik daripada kita terima daripada ayah ataupun daripada Haji Sa'id bin Ahmad, ya tambah sekali lagi waqutil arwahi wa ghizaiha, waqutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat ni orang panggil selawat penawar bagi fuk-fuk yang panah le amale, ya boleh baca selawat ni siuk di ai dah bagi anak-anak kita wa amma. Patu wa amma dua sewak wak di telinga wa sewak nak ugih korek mata sebab wa amma tak kena cara gitu baca keluhu susah panah weh tubuh panah weh nak ugih korek bacalah selawat tibil qulub di ainyo kau masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbi wa sallam. Supa juga tarik selawat Fatih. Selawat Fatih. Selawat Fatih oleh kita dok temu lagi kita yo tulis nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selawat ni Nabi kata siapa-siapa baca di dalam umur hidup ia sekali, orang ini akan diampunkan oleh Allah dan orang ini akan ampun dosa oleh Allah dan dia akan masuk syurga Allah Ta'ala. Tapi selawat ni kalau setengah daripada kita dia baca an-nasiril haqqi bil haqq ada alif lam. Tapi daripada Tariq Muhammad bin Alawi ya tak baca an-nasiril haqqi bil haqq, ya baca ngah tak ada alif lam nasiril haqqi bil haqq. Ha ni kita kena faham ke ibu bapa ni cara nak beramal. Pastu kita kena ubah, pakak-pakak ubah. Dah, pakak-pakak ubah kita dah tahun baru dah ni. Ha, kita kena pakak-pakak berubah amalan-amalan kita daripada kita malas sunat, kita wirajin sunat pada ni tahun ni kita hijrah. Kita berhijrah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat. Supaya kita berjaya di dalam hidup kita daripada kita malas sunat, kita rajin sunat. Dari dulu kita malas baca Quran, kita rajin baca Quran. Daripada kita semalas jemaah, kita rajin jemaah. Dulu daripada kita malas nak masalah zikir, kita berzikir. Lepas tu kita ubahkan diri-diri kita semua. Kemudian tahun ni kita royaknya. Ha, kita nak royak cara ubah kita. Lepas tu nak royak satu cerita orang Tino. Para kuih. Ha, lepas tu kita dengar cerita eh ni kita dah. Ha, kita dengar mula. Kita ada satu cerita eh. Hukia anna rajulan. Dicerita eh. Diroyak teh. Anna rajulan akan seorang laki-laki. Ni kita pakat berubah. Kita pakat hijrah. Gi pada sini. Kalau hak isteri tu hak tak patuh kepada tok laki, maka kita harap dengan cerita ini kita kembalilah kita rapik dengan tok laki kasih saya. Bagi tok laki hak yang tidak winafkah pada isteri, yang tidak bercara kepada anak bini, kita harap kembali dan berhijrahlah kita kembali. Kalau ada di dalam ini imam tidak adil, maka kita kembali pada adil. Dan rakyat tak ni tu tak dengarkan pemimpin, maka kita berhijrah dan berpindah. Hikayat dan dihikayatkan, hikayat dihikayat dicerita anna rajulan bahasa seorang laki-laki fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa nabi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar ia seorang laki-laki ni ia keluar tubik pada rumah dia razian
hal keadaan dia tu nak tepik perih. Jadi di zaman dulu ada seorang laki-laki, dia tepik perih. Kemudian dia tu tepik perih dengan sebab dia saat itu terima titah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tu tu dia nak tepik perih saat itu. Nah, maka dia pesan rana weh. Ah, dia pesan ke bini dia. Faqala limraatihi, maka berkatalah ia laki-laki hak tubik perang. Ia katanya limraatihi, bagi isterinya, bagi orang tino dia. Maka seorang laki-laki yang di zaman Rasulullah, dia timotitah daripada Rasulullah, dia nak tubik perang di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah, kerana nak meninggi agama Allah, kerana nak meninggi kelima Allah, dia tubik perang. Tapi ia ada pesan kepada retina dia, ia ada pesan pada isteri dia, ibu bapa, saudara-saudari, muslimi muslimat semua, dengar cuba jomit, dengar baik-baik. Kalau isteri ada tak baik dengan suami pada malam ni, kita pakat-pakatlah al-hijrah, gi kepada baik. Kalau hak baik dah, pergi pada terlebih baik. Hak comel dah, pindah pergi terlebih comel lagi. Terlebih baik lagi, terlebih molek. Kalau ada jemaah, tambah lagi sunnah. Hak ada jemaah sunnah dah, baca Quran pula. Kalau ada baca Quran, tambah zikir pula. Tambah zikir, tambah amalan. Berpindah kita, berhijrah kita, ilal khair, kepada baik, dan kepada ahsan, kepada benda terlebih baik. Kemudian seorang laki-laki pada zaman Rasulullah tumbik perih, dia royak pada retina dia, dia pesan pada retina dia nak, dia kata la takhruji, jangan angka tumbik daripada rumah hei isteri ku. Ha, ni tu laki pesan weh. Ha, kita learning tak ada tu laki pesan tumbik sendiri dah. Kadang-kadang tak ada minta izin tu laki, minta izin ke cumin ya kita ni. Cumin kata bye. Tolak kita jangan pai, mula tak cara cuma kata boleh kita. Ha ni. Kena beringat orang tino. Hei, orang tino nak masuk syurga tak payah tiko tok laki klik kita Allah ai tu masuk syurga dah. Klik tangi ya. Bemak ya klik masuk rumah. Assalamualaikum. Pucuk bemak ya. Sapu bemak ya. Ha nak. Wintuk laki bemak ya ataupun diksah wi pada bemak ya. Minum ai bemak ya pun minum ai segau klik ceramah malam ni. Oh, tu boleh masuk syurga dah. Pintu syurga buka dah. Bukan payah masalah isteri nak masuk syurga, patut lelaki nak masuk syurga pun tak ada payah. Wah, we kena dengan Allah Ta'ala no. Tagih klik tagih kah deh. Atuk lagi klik pak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah atuk bae. Nak ai ke bae? Sapu habe. Aku cu abe. Deh. Aha, we jadi orang panggil we jadi romantik sikit. Nikah kau muda dulu kasih lah kata apa apa tua ni mungkul kau tidur paling belakang ni. Tak mau kecek ke mari lah. Kau muda-muda kadiyah. Dan nikah mau cik. Lama-lama tu pek tau cik. Dulu kan bemak. Duk mana bemak ni. Lama klik ke bemak. Lama kau. Nih. Tok mak. Cemak. Cuma. Lama-lama cik je. Ni. Kena jaga. Kita kena ubah, kena hijrah. Hijrah saat itu ya kata la takhruji min hazal bait, mu jangan keluar hi isteriku daripada ini rumah. Lagi mana ku tak klik perih, mu jangan klik, mu jangan tubik daripada rumah selama mana ku tak klik perih. Ni tok laki pesan. Hatta urji'a ilaiki, hingga aku terpulang daripada mana? Daripada berperih. Famau rada abuha. Ah, tengok siapa setara ni weh. Kena taat tok laki, hei bini-bini semua. Isteri-isteri semua. Kena taat pada tok laki, hak tok laki besar tak besar. Ya kata hengo ku kembali kepada perang, mu boleh keliklah kepada rumah engkau dan rumah orang tua engkau. Tapi lama mana aku tak balik, aku tak kelik, jangan engkau saat ni tubik daripada rumah hatta gawa. Nah, hingga kata mun jangan keluar pada rumah selama mana aku tak kelik. Selama mana aku tak kembali. Lepas dah tu, fama rada abuha. Maka sakit pop bagi retina ni. Ha deh, tok laki setan mun jangan tubiklah rumah selama mana aku tak kelik perang dengan Rasulullah, mun jangan kelik. Mun jangan tubik daripada rumah. Tiba-tiba Tuhan nak uji, gi sakit ayah bagi para puan. Ayah bagi para puan tu sakit, famarada abuha.
maka sakitlah oleh bapaknya. Kemudiannya fa arsala, maka mengutuh ia para puan ni, isteri bagi satu sahabi ataupun isteri bagi satu lelaki yang utuh, rasulan, akan satu utusan ya ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gi kepada Rasulullah, goyak kepada Rasulullah. Yang kata dari hatta satu utusan ya, yang kata dan goyak pada satu utusan ya, hatta orang panggil wakil ialah gi kepada Rasulullah. Goyak kata, "Eh Rasulullah, tok laki besar, selama mana kalau tok laki tak lek kelik perang, maka tok laki tak jangan keluar daripada rumah. Wala lagu-lagu mana jangan keluar." Panik pok dia tak sakit. Ayah dia tak sakit. Kama dia isteri dia saat ni giroyak hatta wakil lagi jumpa Rasulullah, goyak Rasulullah, ayah dia sudah sakit. Goyak Rasulullah supaya tastazinu, supaya dia nak minta izin. Minta izin kawa fin nuzuli ila abiha, nak gi ziarah ibu bapa dia. Ha dak gi goyak ke Rasulullah supaya nak minta izinnya nak gi ziarah pak dia yang sakit. Pak Rasulullah kata ngana we, walam takhruj. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ana, ha dak ati'i zaujaki. Tengok Nabi we, agak tino ibu-ibu para puan, para puan semua hak ada tok laki dengan cerita ni molek. Tahun ni kita hijrah, daripada dulu kita makngan, kita saat ni tak dengar kata tok laki, kita saat ni tu makngan dengan tok laki, jawab mulut tok laki. Ini salah satu di payah rezeki ni. Agak tino mana mulut banyak jawab tok laki, orang tina mana banyak dia saat nikah ibu yang banyak jawab mukul apa suami dia, maka rezeki dalam rumah tangga dia payah, tok laki yang cari rezeki payah. Kama dia orang tina ni perempuan ni jumpa Rasulullah, jumpa Rasulullah supaya nak minta izin tok laki pergi perang kerana ayah dia sakit. Rasulullah kata nah ati'i zaujaki, ta'atlah ulimu hei para puan, zaujaki akan istri kau, akan suami engkau. Wa kadza nak marratan ba'da marratin, lepas pada tu selepas kali-kali dia minta izin Rasulullah tak janggi, muta'atlah dengan apa tu laki mursal. Lepas dah tu fa'ata'at zaujaha, maka ta'atlah ia para puan ini akan tu laki yang besar, ya ta'at juga. Sebab tu nak kecek selaginya masalah getina hak mati suami. Ada kita tumpik masalah ni sikit. Masalah iddah ni. Masalah iddah ni dak jadi gak masalah getina di zaman ni. Perempuan-perempuan di zaman sekarang dengan iddah ni pun ia cari ia berdedah mudah-mudah. Ini harai ibu bapa ni. Iddah mati, iddah wafat 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari makna kata 130 hari. Semua kali kira mari hari, 130 hari. 4 bulan 10 hari, orang tino hak mati tok laki jaga baik-baik. Kalau ia tubik dengan orang panggil tak ada kerja besar, maka malaikat di langit duk untuk dia. Malaikat duk minta markah atas dia. Malaikat duk minta putu atas dia. Malaikat marah ke dia. Malaikat lanat atas dia kalau dia tubik daripada umur dengan tak ada orang panggil ke uzur. Tapi mana waya sini sikit. Ya banyak orang tina idah mati ni, idah wafat ni duk belecu. Pakar jangan. Pakar bau sedap haram belaka ni. Supaya kita kalau tok laki mati, kita kerja apa-apa. Ataupun tok laki mati kita jadi kru, ataupun tok laki mati kita kerja borisat. Ini kalau kita tak gi demo cabut kita jadi kru, kalau kita tak gi demo cabut kita kerja borisat. Lepas tu anak-anak kita nak makan apa? Jawab syaratnya boleh dia gi sekadar untuk kerja dia, tapi dia nak pakai cuk jangok, dia nak pakai belecu, dia nak pakai bedak nampak jangok, nak pakai air-air bau yang kuat, tak boleh. Pasti sudah kerja kan nak beli urusan untuk anak makan, ini diizinkan dan diperharukan oleh syarak supaya getina dia tak terbaik, dia tak aktif lagi dia. Ha, tak terbaik. Ha, walam takhruj minal bait,
Patu famata abuha, maka mati oleh bapak dia. Lepas pada ia saat itu dah minta izin ke Nabi, minta izin ke Rasulullah nak klik ziarahkan ayah yang sakit, maka Rasulullah ati'i zaujaki, engkau taatlah akan suami engkau. Maka ia pun tak tubik-tubik dengan apa yang tuk lelaki dia saat ini pesan. Pak Rasulullah berkata ati'i zaujaki. Lepas tu ada, lepas pada dia taat suami dia, taat dengan kata suami dia, maka matilah oleh ayah dia. Walam tarahu, padahal tidak nampak, tidak melihati para puan, akan dia akan abaha, tak ada tengok bapak dia. Makna kata mati ayah dia tak ada tengok. Sebabnya dia taatnya kepada titahan, dan pula dia taatnya kepada suruhan daripada tu lelaki dan suaminya. Ibu bapa yang dirahmati, tengok tu afsa ke zaman dulu. Lepas tu lagu anak tu hewak dia. Fasabarat ala zalika hatta raja'a zawjuha ilaiha. Fa'auhallahu ta'ala ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annallaha qad ghafara laha bitta'ati zawjaha. Kama dia lepas daripada dia sakni taat pada tok laki dia, siapa ayah dia tu mati, dia tak tumpik daripada umur hatta marada abuha, hengok sakitlah oleh ayah dia, maka dia tak klik juga tengok ayah dia. Siapa matilah oleh ayah dia, siapa dia tak ada tengoknya pada ayah dia. Lepas daripada tu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku sudah ampun dah bagi perempuan ini dosa-dosa yang dia buat, semua aku ampun. Sebab apa aku ampun? Tuhan kata sebab dia taat tu lelaki dia, sebab dia taat pada suaminya, sebab dia ikut dengan cara suaminya, dia tak lakar, dengan sebab inilah aku ampunkan dosa dia. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau nak wi Allah Ta'ala ampun dosa, kita taubat sebelum daripada batal lekung nak sampai nyawa. Di dalam kitab katanya dosa kita ada halu, ada besar. Tahun ini hijrah baru 1444. Kamu di semua kita yang duduk lepade, yang duduk di rumah sekolah, yang duduk di kedai makan, yang duduk di bawah khemah, semua ni ada dosa. Kamu di syarak dan ulama-ulama wari kata dosa kita ni ada kecil, ada besar. Kama dia dosa-dosa kita, kita nak minta Tuhan ampun. Dosa kita, kita nak minta Tuhan ampun. Walaupun dosa kita banyak, kita nak minta Tuhan ampun. Kama dia apabila kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, maka pasti kita kena tawajjuh dan kita saat itu dah. Nanti kalau kita ambil asmaiyah. Misalnya kita ambil asmaiyah saat itu dah. Kita saat ni berwuduk dengan gah, dengan sempurnanya dan dengan sempurna, dengan kenonya. Nah, tengok. Ni cara mudah-mudah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a." Sahih Tirmizi. Dengan hadis ni mulai buat apa? Memang kita dosa dah berlaku, kita masuk tahun baru, umur kita bertambah dah setahun ni. Lepas tu umur kita bertambah ni, kita nak wikah huduh ke? Nak wikah mulai? Nak wika berjaya ke? Nak wika jatuh? Nak wika naik darjat ke? Nak wika jatuh darjat? Nak wika menekat oleh amalan, oleh kerja, hidupan kita wika berjaya ke? Ataupun wika mundur? Sumpah dengan pemuda macam tu juga. Kalau kita nak wika maju, kita kena ubah cara kita, kena hijrah cara ibadat kita, cara perniagaan kita. Kita menega dulu tipu orang, lepas ni kita hijrah kepada nega cara sunnah, cara Nabi. Tak tipu orang, tak kata ke orang, tak kena harga orang. Ini peniaga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadis daripada siapa dia? An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan wahdahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setengah hadis futihat lahu abwabu na futihat lahu samaniyat abwabil jannah. Kita ambil asma ibu apa? Ini apa dah wayak semua dah dalam klik-klik yang lain, dalam YouTube yang lain. Ambil asma ye. Ini dah cara ambil asma ye ni pun kena wikna cara. Bukan mix mata-mata rata ibu apa nah. Sebab tu orang ngaji, orang tak ngaji tak suka. Orang ngaji yang buat amal yang muda lagi, yang duk ponok lagi. Bawa main tu bit tua jadi tu guru jadi gapo, muka ya kau cerah. Muka ya serupa bulan, muka ya serupa dengan bintang, muka ya serupa matahari. Sebab ya demi asmaya yak budak-budak yak kecil pasal ponok aku. Okay. Pastu ya kau ngaji ya kau tahu, bukan ya kau ngaji ya kau jahil. Kemudian kita ni, orang-orang tua ni, ibu-ibu dan ayah-ayah, pemuda dan pemudi, hadirin hadirat, kita di hari ni kena pakat fikir. Kalau kita nak wi muka kita cerah di padang mahsyar, muka kita nak wi cerah seperti bulan pernah bernama, di hari ni kita kena ambil simpan asmaya dah. Kena ambil asmaya semua. Lepas jatuh ambil, lepas jatuh ambil, lepas jatuh ambil, baca Quran, semaya sunat wudu. Insya-Allah muka kita atas dunia pencerah, akhirat esok seperti bulan pernah bernama. Kemudian Nabi kata dalam hadis daripada Umar Ibn Khattab katanya, man tawadda'a, siapa-siapa yang mengambil wuduk. Ambil wuduk hak sunat ni tak? Sunat ni kena menyelati gini weh. Baca doanya belum pada tu, Allahumma ighfirli zambi wa wassi'li fi dari. Hey Allah, belum nak ambil asmaya berdoa dah. Allahumma ighfirli zambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Hey Allah, ampunlah dosaku. Allahumma ighfirli zambi wa wassi'li fi rizki. Hey Allah, mintalah mu berkatlah rezeki. Hey, belum Nabi asmaya berdoa dah Nabi hajar. Minta Tuhan ampun dosa kita, minta wui Tuhan murah rezeki kita. Wa barikli fi rizki. Allahumma ighfir li zambi wa wassi' li fi rizqi. Minta Tuhan peruah rezeki, patut minta wi berkat le rumah tangga kita. Ni, baca basuh molek. Tangi ni, patut bekomo wi molek, isa ai ke hidung, basuh muka. Nak basuh muka wi rata molek. Tenyih tik celah-celah ni hak sunat ni. Ni hak sunat, sunat, sunat ni. Bukan wajib sunat, kena wi rata sikit di celah-celah mana di batang hidung kita, di antara dua selupuk mata ni kena wi rata. Ini sunat. Benar sunat kita buat boleh pahala, tapi kita tinggal tak ada sisa gapo al-mandu ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Apa benda sunat kita buat dapat pahala, tapi kita tinggal tak ada kena sisa. Tapi benar wajib, al-wajibu ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Benar yang wajib kita buat boleh pahala supaya kita semayang isya ni. Usalli fardal isya 4 rakaat ma'muman lillah. Boleh pahala tak? Lahu ajrun wa lahu thawabun. Bagi dia ada pahala, bagi dia ada balasan. Tapi wa yu'aqabu ala tarki. Kalau dia tinggal tak semayang, nantilah mu akan timo siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa? Mi asmaye wi mole. Pas Nabi kata orang ni dia ambil wudu, fa ahsanal wudu. Lepas pada tu dia saat ni tu deh mempercobakan wuduk dia. Ambil wi kena, basuh muka wi kena, basuh tangan wi sapa siku, sapu kepala wi kena, basuh air ke apa, telinga pun wi kena, basuh kaki kena. Dia mempercobakan wuduk dia. Summa qal, pas dia ambil wuduk siap, dia berdoa hadap kiblat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
Setengah riwayat lagi, waj'alni min ibadikas salihin. Lepas pada mi asmaye, kita hendak kebelak kita nak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menyaksi dan aku mengaku tidak jenis Tuhan yang lain melainkan Allah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan aku menyaksi dan aku mengaku Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya pesuruh Allah. Lepas tu doa, Allahumma ja'alni, hey Allah minta mu jadilah aku minat tawabin, daripada orang-orang yang bertobat pada engkau ya Allah. Waja'alni, dan engkau jadi ya Allah akan daku minal mutatahirin, daripada orang yang suci daripada dosa. Waja'alni min ibadika salihin, dan engkau jadi akan daku Allah daripada hamba-hamba engkau ya Allah as-salihin, yang saleh mereka itu. Pak Nabi jawab katanya, futihat lahu, nasjaya dibukakan bagi man tawadda'a ini samaniyatu abwabil jannah, lapai pintu syurga Tuhan akan buka bagi dia. Lapai pintu syurga Tuhan buka ni, yadkhulu, masuk ia man tawadda'a min ayyiha, daripada yang mana pintu yang dia sya'a, yang dia kena. Yang masuk pintu mana tahwi, tapi syarat ia kena ambil wuduk, ia kena. Siapa dia nak masuk dalam syurga Tuhan hak lapai putih ni, dengan kena ia nak pilih hak mana Tuhan ia pilih, tapi syarat ia ambil asmaye, belum pada nak semaye, dia ambil jadi kena, ambil jadi comel, basuh tangan menyelak timolek. Lepas tu orang ambil asmaya kena mukoyo, kau jangan ibu apa lah. Mukoyo tak nak jaga. Jamin ni. Dah jamin ambo. Dia mau tanya pakai krim pun. Mereka tak ada wajah krim. Krim ambo asmaya. Ambil asmaya yang muda sampai sekarang. Lepas tu kita wani jamin. Wani-wani wanita lah. Kenapa? Orang panggil orang ambil asmaya semua. Mukoyo lah matua. Mukoyo tak berubah. Tapi syarat mi asmaye wi kena dengan cara hak diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang pakai kering beringat, orang panggil derah tua. Muka dia derah kecil. Muka dia derah nak jadi jagak. Muka dia derah nak jadi jagak lagi pula jadi jawab-jawab. Tapi orang wa amal mi asmaye berbedak sikit-sikit ya lepas asmaye, insya-Allah muka ni tahan lama ke tengok lama tua. Gubo-gubo. Hijrah, hijrah, hijrah. Nyekanya pakai kering lah, tengok kadai-kadai tu tak sapa air kepada ni, pada isi ni. Nak mulai ibu apa, adik-adik kita yang muda-muda tu duk pakai kering dalai-dalai berdoa tebal-tebal berdoa tu, kering kita campur dengan gapo tu. Kalau kering kita tak campur dengan benda najis, alhamdulillah asmaya kita batal, asmaya kita sapa kepada isi. Tapi kalau kering kita ada campur dengan benda-benda najis, adakah asmaya kita sah? Nak faham molek ni, sebab apa orang sekarang buat amal tapi tidak diterima oleh Allah? Sebab apa orang sekarang doa dengan Allah tapi Tuhan tak terima? Sebab amalan duk belekat di muka dia, kawasan tubuh dia, dengan benda tak diizin dan tak maafkan oleh syarat. Maka kita campur dengan haram, hidup kita campur dengan haram, pakaian kita campur dengan haram, pakaian kita campur dengan haram, benda duk belekat di tubuh kita, benda tak suci kena beringat. Sebab cuba tengok. Orang ni ku tengok ya doa kan tu hati terima. Sebab apa? Sebab ya betul. Tubuh badan ya cuci, benda ya makan pun bersih Allah. Kehidupan dia ya tak ada cara haram, ya hidupan ya semata-mata Allah, ya tak mengumpat ke orang, ya tak jahat suka ke orang, ya tak kata ke orang, ya tak cara haram. Cara haya dengan anak ya bini ya. Lawak lagu mana nak wi anak ku selamat daripada api neraka? Lawak lagu mana nak wi bini ku selamat daripada api neraka Allah? Ha tu hai kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, kamu jagakanlah diri-diri kamu dan jagalah keluarga-keluarga kamu naran, daripada api neraka. Ni dok gaduh hal lain. Anak dia mau tulah tulah, tak ngajilah, tak pandalah, dia tulah tulah, dia nilah ni. Ha, kita sendiri kita tak percaya. Kita nak jatuh api neraka kita tak khabar. Kita akan jatuh patah api neraka jahanam kita tak khabar. Dok gaduh orang, dok mengumpat orang, dok cara orang semata hari-hari.
keaipan diri kita, kita tak khabar. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mana duk tengok keaipan orang, orang ni tak akan nampak keaipan sendiri-sendiri. Orang ni tak akan tahu kejahatan diri. Sebab itulah orang duk nampak keburukan orang, duk mengupak kepada orang, duk tuduh pada orang, orang ni tak boleh jadi baik untuk diri dia. Sebab itulah ulama tasawuf pesan sangat-sangat, antabudallah, engkau nampak Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah akan nampak Allah, fa'illam takun tarahu, maka kalau engkau tidak nampak Allah, fa'innahu yaraka, Tuhan nampakmu. Walaupun mu tak nampak Allah, Allah nampakmu. Sebab itulah kita kena pakat-pakat beki berapa, kita kena hijrah, kita kena berpindah. Bukan dengan kambabah ceramah hal ini semata-mata, kita kena ubah diri sendiri. Pakak ubah, eh aku silap apa ni, sebab apa doa aku tak terima, aku salah ke mana ni, boleh Allah Ta'ala buat aku macam ni. Pakak-pakak fikir, nak buat lagu mana anak kita boleh ngaji, nak buat lagu mana pemuda kita bakat mari sejik, pemudi kita boleh ngaji, nah boleh ngajar, boleh ngaji, nak buat lagu mana kita nak bakat fikir. Ni pakai dok gaduh lah, hawe tu, hawe ni, demo tu lah tu, demo ni lah ni. Siapa di sini tak khabar kata nak jatuh lalu berdua dengan COVID. Ibu bapa, ni pakak-pakak fikir dah, pakak-pakak fikir, pakak-pakak hidup, pakak-pakak ni kalau kita ni dok jauh dengan orang tua, wak nyanyo ke orang tua, kita kena kembali dah. Ibu bapa, kalau ibu bapa kita titik air mata sedih kita dah, buat kita nak muncak tak boleh nak dekat dengan mati. Apa nak pesan? Kalau kita buat ayah kita, kalau kita buat mak kita berasa hati, nanti dekat-dekat kita nak mati, kita nak muncak tak boleh. Serupa juga anak murid buat bituk guru berasa hati, anak murid ni nak muncak tak boleh, nah pada akhir-akhir dia nak mati. Ha ni ingat molek. Karena birrul walidai, birrul walidai uquq walil azab yang amat-amat besar. Malam ni kita duduk di dalam hijrah yang baru, tahu yang baru bersama siapa dia? Ada deraka ke ibu bapa? Siapa dia? Ada menjedih hati ibu bapa? Siapa dia? Ada buat ibu bapa berasa hati? Klaim maaf selalu belum pada nak mati ibu bapa. Nama ibu bapa kita mati tak ada nama ah. Nanti dekat-dekat kita nak mati, demo ta mengucap mik, mengucap moh, mengucap sau, asyhadu an la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah. Wah tak tahu paling kok lain tak sir dengan aku tak mau mengucap. Ya tak aku tak mau mengucap. Eh duk lekat di mik mana tok ayah ni, mak cik ni ni. Cik gi, cik mari, kira gi, kira. Oh buku dia buat orang tua yang berasa hati. Sebab tu dekat yang nak mati, yang tak boleh mengucap. Sebab tu amat nak pesan yang ada dalam padang ni, bawah padang ni, bawah sekolah, bawah kemah ni, kalau ada silap dan salah dengan ibu bapa, hijrahkanlah, gi minta maaf. Hijrahkanlah, gi minta ampun dengan ibu bapa. Takut-takut kita jadi serupa sahabat Nabi, nama Al-Qamah. Al-Qamah, dekat dia nak mati, dia sobat-sobat lah hajar dia. Hei Al-Qamah, ya Al-Qamah, kul la ilaha illallah. Al-Qamah paling piah-piah toksin, toksin ngucap. Maka sobat-sobat sana itu goyak ke Nabi, kata Al-Qamah tak mau ngucap ya Rasulullah. Berkura buku dia tak apa, buat ibu bapak yang sakit hati, buat kepada ibu yang sakit hati bukunya. Nabi panggil mari ibu dia, puan-puan cik, sebab apa Al-Qamah ni tak boleh mengucap? Oh dia kata ya Rasulullah, Al-Qamah ni dia ada beli kain dua lah, kain wikoku harga murah, wikoku bini yang harga mahal, buku tu berasa hati. Mak dia kata aku berasa hati pada Al-Qamah, bukunya dia beli kain harga mahal, wikoku bini dia, wikoku pada aku kain harga murah, aku berasa hati. Mak dia kata, mak dia kata aku berasa hati buku tu. Pahamu tak mampu dia makcik, tak mampu pada Al-Qamah, tak maaf, tak mahu maaf, tak mahu maaf, aku tak mahu ampun pada dia. Ha tak apa, aku Rasulullah kata aku nak suruh sahabat-sahabat semua pakat kakuk akuk kayu api, maka kita nak bakar Al-Qamah. Kemudian Nabi SAW goyak pada as-sahabat, hei sahabat mengutip Al-Hatab, yakni kayu-kayu api, pakat menghimpung sini, kita bakar Al-Qamah. Kenapa? Kerana yang mati tak sesuai dah, mak ya tak maaf dia, yang nak kata la ilah illallah tak boleh.
Oh, apabila Nabi suruh sahabat bakal ambil pakuk kayu api weh, nak bakal Al-Qamah ni, maka mu'ya pun lari mari, ya Rasulullah, ya Rasulullah, amu ampung, ha ni mu' ni mu' ni, apabila nak yakti, ya beci dah ke anak, ya marah dah ke anak, ya murih dah ke anak, eh tapi orang nak urat nak bakal anak, ya tak jauh lagi. Ya tu, ya Rasulullah, amu belalah kalau Rasulullah nak bakal Al-Qamah, amu ampunglah, amu maaflah, amu ampunglah apa kesilapan amu berasa hati. Maka lepas pada mu'ya ampun, mu'ya maaf pada Al-Qamah, dia mau nipu hajar. Kul, hey Al-Qamah, la ilaha illallah. Baru Al-Qamah tak, la ilaha illallah. Baru dia kata. Sebab tu kita malam ni kalau ada siapa-siapa yang deraka kepada ibu bapa, maka haraplah maaf kepada ibu bapa. Kalau suami ada deraka kepadanya tu lelaki, padanya suami, mintalah kita pergi ampunlah kepada nah suami kita, isteri. Kalau tu lelaki jadi dayu, ha ni pun tak bahu serga kau ni, dayu perak. Ibu dan ayah, ayah semua ni hal jadi dayu. Apa dayu? Yang ni ikut bini nak main dengan orang, nak jadi dengan orang, nak jadi apa, joli dengan orang. Kita tu lagi tak kata apa. Kalau ada perangai bening daripada kita semua ni, harap gi minta maaf dengan Allah. Kena saling weh. Kalau tu lagi dayus, Nabi sebut di dalam hadis kata, orang ini tak bahu syurga Allah. Tak sah kata nak masuk le syurga. Ya tak bahu syurga di mula lagi. Bini ya duk main dengan orang, bini ya duk jadi dengan orang. Demo ya tahi bini duk jadi dengan orang. Ya tahan dak bini ko dah. Jadi dayu. Maka buat dayu ni kalau adanya, minta gi ampunlah dengan Allah, karena dosa ini Tuhan kata mung tak bahu syurga deh, mung tak bahu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, ha deh, pas syurga kita nak masuk ni banyak syurga deh, syurga setengah daripada syurga Jannatul Firdaus tu tinggi sekali. Dan surga patut bagi orang wa amal mi asmaya tu ampun dosa dia. Pas surga dia boleh masuk, dia boleh pilih. Mana pilih syurga pertama? Jannatul Firdaus. Hak tinggi sekali. Syurga yang kedua, Jannatul Ma'wa. Syurga yang ketiga, Jannatul Khuldi. Syurga yang keempat, Jannatul Na'im. Syurga yang kelima, Jannatul Adnin. Syurga yang keenam, Jannatul Darissalam. Syurga yang ketujuh, nama Darul Jalal. Syurga yang berapa? Darul Maqam. Ini syurga bagi orang mi asmaye dengan baik dan molek, maka dia pilihlah syurga mana yang dia nak tegur dan yang dia nak masuk tu, maka boleh. Maka hujung-hujung ni amo nak kecek sikit. Oh, dekat wajah. Oi, pasal tak khabar ni. Apa orang pun tak ada gerak ni. Kan nera dah tak tahu. Dalam pandai mo tak nampak ni, kata dia mo duk nera ke, duk zikir ke, tak tahu duk tawajjuh ke. Zon doa bapa doa royak ni siapanya tu pergi tu watai. Nah, boleh jual bagi esok ni orang bukan sama ni. Ah deh, amon doa royak sikit. Tanda-tanda orang nak bertuah. Nak hujung dah ni. Saat ni mau cerita tentang kisah Bal'am bin Ba'ura, doa yang diterima oleh Allah sebab ia suci hati, tapi nak yakta Bal'am bin Ba'ura dekat-dekat ia nak mati sebab ia berdoa, ia terima minta air daripada isteri ia kerana terima apa seneka dan daripada amat sebab kecek bini dia, maka ia doa pada Nabiullah Rasulullah Bal'am bin Ba'ura dekat-dekat nak mati, jelai lidah sepengah hanyi wa iyazubillah. Sebab ia berdoa tak kena, ia geletak doa ia tak kena, maka dekat-dekat nak mati kata ulama lidah ia jelai serupa dengan seekor anjing. Dia duk panah lek. Deh. Kemudian dia amo nak cerita yang hujung ni daripada bertanda eh ke apa? Tanda bagi orang yang bertuah. Amo nak kecek malam ni. Dalam masalah al-hijrah ni, tanda orang bertuah sama ada daripada ayah, daripada bapa, daripada ibu, daripada pemuda, daripada pemudi, daripada adik dan abang, daripada kanak-kanak semua, dengan masalah ni siapa dia nak jadi tanda dia bertuah. Tengok sini. Tanda orang berumur tu dan bertuahnya. Nabi kata kan.
Dah Nabi katanya dah kata ngana? Disengah daripada kitab yang katanya i'lam anna alamatas sa'adah ihda asyarata khaslatan. Engkau mengetahui bahawa tanda-tanda bagi orang-orang yang bertuah, tanda-tanda bagi orang yang beruntung, tanda-tanda bagi orang yang berjaya dalam dunia ni ada sebelah kali. Ibu apa? Tanda ni boh lelaki lah, bagi lelaki, ibu daripada bapa, ayah dan ibu, ataupun bapa dan ibu, adik dan abang, muslimi muslimat semua kilah mula. Kalau kita ada tanda sebelah kara ni, kita daripada as-sa'idi ataupun daripada apa, al-fa'izin, daripadanya kita san itu jadi orang yang bertuah as-sa'id. Hak Tuhan kata dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Tuhan kata dan Tuhan berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan katanya qad aflahal mu'minun, sesungguh beruntung dan bertuahlah oleh orang-orang yang beriman dengan Allah, orang yang berime dengan Allah, orang yang percaya dengan Allah, orang ini berjaya weh, orang ini beruntung weh, orang ini bertuah weh, orang ini dapat kelepasan weh daripada api neraka Allah. Orang mana Tuhan kata alladzina fi salatihim khashi'un, orang-orang yang di dalam semaya dia, oh dia khusyuk, Allahu Akbar, maya yang tak paling kanan, tak paling kiri, tawajuh tengok tempat sujud, ingat kepada Allah, ingat kepada baca alhamdulillah, lepas alhamdulillah ar-rahmanur rahim, lepas ar-rahman baca malik, ini khusyuk. Orang ni bertuah dan beruntung. Kamadin kata ulama, alamat dan tanda bagi seorang beruntung belah kara. Mana sebelah kara? Ihdaha, salah satu daripada sebelah ni apa dia? Ayyakuna zahidan, bahawa seadalah dia tu zahid, lokoh hati fi dunia, ya terlokoh hati pada dunia. Perak lokoh hati, tak ada nak mana dunia ambil pada cukup pakai cukup makan, tak ada tomuk, tak ada temu'ung sangat-sangat, lepas di kebun, di kebun tu dah orang pesin tomuk ni, ya tak kaya. Nabi kata orang mana kalau ia ada bukit sebelah lekning, supaya lekning bukit bodoh ni mah saja bagi dia, tapi dia nak bukit segi yang dimah, orang ni tak kaya. Nabi kata orang ni orang tomuk. Kemudian tanda bagi orang beruntung dan bertuah, orang ni ia tak ada nuk sangat kepada dunia, lokoh hati pada dunia, ambil dunia sekadar cukup makan, sekadar cukup pakai, sekadar cukup minum. Padahal kalau kita ingat mula babo ya kita capai tiga, babo ya kita capai tiga, dah kaya dua lah, ya tiga lah, baju ya tiga lah, kaya tiga lah, babo ya capai tiga, mula babo ya patut mula tanya suhi tak faham macam ini. Orang zahid hati belakang ni, orang terlokoh hati daripada dunia. Kain pakar dia, kain hawak semaya secuk, kain hawak saling secuk, piyah dua te, kain sebaik dua lah, patu baju lalai ya dua lah, ni orang panggil orang zahid dan pula orang terlokoh hati daripada dunia. Ini tanda daripada orang bertuah dan orang beruntung di dalam dunia dan dalam akhirat. Makna kata tak ada temu'u sangat, mik dunia kau dah cukup makan, kau dah cukup pakai. Kalau mula tak yasuh kita faham macam eh, kita tengok baju ya Masya Allah mau pergi ngaji masa tu, kita bertauhid dia puasa. Masa kita pun kita budak-budak, masa muda-muda dulu duk ngaji dia katuk, duk lunak dia dalam katuk dia puasa, klik ngaji tak yasuh faham macam ngaji dia puasa, tep-tep boleh dia baca pukul 2:30 sampai pukul 5 petang, baca kita bertauhid, baca kifayatul awam eh, ngaji dia bahaya belak tak yasuh. Tengok gambar dia kan, dedek-dedek mau tak kenal kata tok guru, tuan pakai kalpah piyah tak akan, piyah tak akan,
Dia mau jumpa kedai kopi, dia mau tak nak pergi motor Yosu ustaz. Ah nak pergi motor Yosu, ha nak motor Yosu dia tu. Tapi ada mau kecek tak Yosu dah. Duk kedai kopi. Supaya mula ada dia kan tak kenal kata dia tu untuk guru dah. Ah dia tengok setagi nak jumpa tak Yosu. Ya pun lain masuk lip belakang mu Yosu le dapur, tu baik nak jumpa tak Yosu. Ha kena tak Yosu dah kecek dah ni. Lepas tu baju yang kutik kerak be. Yang kutik kerak jadi bulu be. Tangis molek-molek kerak jadi bulu. Mana nak? Dia di bulu nampak tak molek jadi korang yang nampak tak molek. Kerana dia tak ada nak mana ke dunia. Dia tak ada nak mana dunia. Mek dunia kodak-kodak pakai. Pada mereka kata, hei tak Yesu. Ya. Ya ni kita dah tengok ya ni. Tak ada hijau. Tak ada apa. Pas ya duk makan, duk minum, mek mana? Haa, orang tanya ialah tu weh. Dia mau tanya Allah tak Yesu pun macam. Dia mau kata ya. Amo duk tengok ya ngaji pagi mik pukul 8 sampai pukul 12. Tidur ustaz ya. Baca pukul 2:30 sampai pukul 5. Malam lepas isya sampai pukul 12 malam. Dia lagu tu. Hari ke hari-hari. Oh tapi kita ikut tanya, dia tak ada apa. Kita alun dulu ya baca apa. Baca mik kitab sabsan ni kutai ya baca apa. Patu ya baca tu ya tanda-tanda delkan masalah pop. Ya tak mungkin tengok lagi tak tu muka tu muka tu. Ni tak Yesu. Lepas tu amalan ya ni duduk lagu ni, dia mau tanya Toyah. Hei Toyah ni tak ada hijab apa? Duduk ngajar seterik makan mik mana? Dia kata hei pokmu. Ha ya wak misal. Dia kata hei pok demo-demo pokmu semua ni deh. Supon ni eh tuwe burun titik ya beli burun titik kau maha. Beri burun titik kau maha tu ya sakup burun titik ya. Lepas tu tiap-tiap kali mengangguk di padai tu tewah dah. Belama pun titik dengan suara tu. Jalan 3, jalan 4, jalan 5. Tiap-tiap kali gip tewah. Burun titik ya boleh nama semua. Boleh dengan mutu, boleh dengan tujing, boleh dengan kipah. Semua. Nak-nak kali gip tewah. Burun titik ya tak besar kalah. Lepas tu tak sungguh. Tuwe tu nak terlupa daripada air dengan upaya yang kata. Burung titik tiap-tiap kali mengangguk tu orang panggil boleh juhel semua. Boleh hadiah semua. Boleh rawan semua. Oh tuwe malah kata apa? Tak tahu tuwe tu nak lupa air dengan upah. Karena burung ia ni tewas mengangguk benih semua. Kita pun macam tu ya kata. Rajin duk sebut kelima Allah, pagi-pagi subhanallah, pagi-pagi sebut la ilaha illallah, pagi-pagi sebut alhamdulillah, pagi-pagi sebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Hei rajin sebut tu hei pagi hari lagi la ilaha illallah, pagi hari lagi Allahu Akbar, pagi hari lagi subhanallah walhamdulillah. Tuhan nak lupa kita. Oh ya tak Tuhan tak lupa depa bila kita ingat ke Tuhan semua ni. Kita ingat ke Allah pagi petai, pagi petai. Tak sung tu yang nak lupa kita air dengan upah ya dah. Sumpah pun titik tak ni. Dan tewah benih sokmo, mengangguk benih sokmo. Tak sung tu yang nak lupa air dengan upah. Pas kita pun macam tu bangun pagi hari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Ada apa pagi hari? Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباء منبثا. Hey, kita dah baca hari-hari pagi-pagi Tuhan dengar kita baca ni. Tak sung Tuhan nak lupa air dengan upaya kita. Tak sung Tuhan nak lupa rezeki kita. Ini tak payah suat perbandingannya. Pak kita macam tu ibu bapa. Tanda beruntung kita, yakni kita tak ada tomok sangat kepada dunia. Yang kedua, tanda beruntung kita dengan Allah dan beruntung kita dalam dunia akhirat. Antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Ni tanda orang beruntung. Ini tanda orang bertua di dalam dunia ini dan pula di dalam akhirat. Tanda bagi orang bertua yang keduanya antakuna himmatuhu adalah himmah dia, adalah semangat dia.
Dalam fil ibadah, di dalam ibadat dan persembahan Allah. Orang ni hemoh dia, dia sebut kata nak semayah. Duh, dia tanya, hei, orang pergi sikit ni, apa dah? Oh, tak boleh gaduh dia. Semangat di dalam wa amal ibadat. Ada hemoh dalam wa amal ibadat. Lagi pula wa tilawatil Quran, dan ada hemoh dia dalam baca Quran. Maka orang ada hemoh, ada semangat, ada kekuatan dalam ibadat semaya sunat, qiyamul lay, dan pula baca Quran semaya jemaah, maka orang ini tanda kata dia saat ini beruntung dan bertuah di dalam dunia dan di akhirat. Yang ketiga, orang beruntung juga ayyakuna qalilal qawli fima la yuhtaju ilaih. Orang beruntung, orang ni tak kecek banyak weh. Ha, senyap. Banyak senyap daripada kecek. Ayyakuna qalilal qaw, bahasa ada dia tu sikit daripada perkataan, daripada banyak bercakap. Mana kecek sikit daripada banyak. Kecek saat itu fima la yuhtaju ilaih, pada barang yang tak berhajat. Kalau barang tak berhajat, maka dia tak berkecek. Orang panggil tarkumala yakni. Supaya kisah daripada Ibn Hajar. Ibn Hajar sebab apa panggil anak batu weh? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab apa dia panggil anak batu? Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab apa panggil Ibn Hajar dengan molek? Ibu apa? Kita nak hujung dengan kisahnya Ibn Hajar. Sebab apa panggil Ibn Hajar? Karena Ibn Hajar dalam mulut ia ada tokoh batu tiga butir. Dalam mulut ia ada tiga batu, kau batu tiga biji. Tiap-tiap kali ia nak kecek, ia fikir. Kalau benda yang dia nak kecek tu tak ada faedah, benda yang dia kecek saat ni tak ada muhing, benda yang kecek saat ni tu nak jatuh tak kepala orang, maka dia tak wear tokoh batu dalam mulut dia. Tapi kalau dia fikir benda yang nak kecek ni jadi ugamu, jadi nasihat, beri pedah pada orang, maka baru dia wear tokoh batu tu baik dalam mulut dia tiga butir. Lepas dia kecek, gapo hak dia yang nak kecek daripada al-faidah, daripada benda faidah, benda hak molek, dia wear tu baik. Lepas dia buh tokoh batu klik. Tu Ibn Hajar. Ibu apa? Ha, yang tiga maknanya banyak kecek dah. Ha, orang panggil sikit daripada berkata, daripada banyak daripada dia tu berkecek dah. Lepas tu yang keempat tanda orang beruntung. Mana yang reka-reka ya? Warabi'atu ayyakuna muhafizan ala salawatil khamsi. Orang ni dia dapat jaga di atas maya lima waktu. Aha, ni salah satu daripada orang beruntung. Apa? Yakni dia dapat jaga sembahyang lima waktu. Yang kelima, ayyakuna wari'an, bahasa ada dia tu warak. Nah dah, dia tu warak fima fima qalla au kathur, pada barang yang sedikit ataupun barang tu banyak. Minal haram, lagi pula wasyubuhat, daripada perkara yang haram, perkara syubhat, maka ya warak. Ya tak gaduh nak ambil benda ni, dia jadi keliru eh. Haram ke halal, haram ke halal, sikit ke banyak, maka ya cuma. Lima perkara mana oyak malam ni tanda bagi orang beruntung kepada orang-orang berlukah sama. Yang pertamanya, orang ning tanda dia bertuah, yakni dia saat itu zahid dunia. Ambil benda yang sekadar yang cukup dalam makan, dalam hidup, dalam pakai hari-hari, pada dah. Dia tak ada nak buat harta dunia sangat-sangat dah. Maka ambil kadar cukup, kadar macam orang panggil, dia rasa cukup dengan apa yang dia ada, dia mada dengan apa yang dia ada. Yang kedua, hemoh dia tu untuk ibadat, untuk wa amal tu eh, ada semangat. Lepas tu dia saat ni tu orang panggil apa dia? Yakni bagaimana? Ada semangat dalam baca Quran. Yang tiga, dia tu sikit berkata pada barang yang tidak berhajat. Yang keempat, dia tu satu orang yang dapat boleh jaga kesemaya lima waktu dah. Dan pula yang kelima, dia saat ni tu mesedikitkan. Nah, dia tu warak, dia tu jaga daripada perkara-perkara yang tak pedah, daripada perkara yang haram. Warak, tak ambil benda ni dapat syubhat, perkara ni harta syubhat, ataupun duit syubhat, maka dia tak ambil. Nah, ibu bapa banyak ni dulu malam ni, masa pun jah malam pukul 11 lebih dah. Belah lebih dah, lepas tu mau kecek 2 jam dah ni. Lepas tu nampak orang pun tak ada gerak pun ni. Alhamdulillah, ibu bapa nah. Mana orang mau kecek tu, boleh ambil pakan dah. Ha, maka alhamdulillah, itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri hidayah kepada orang-orang di sini semua. Patut amok kecek tu kalau tak masuk telinga,
patu kasar jadi singgung hati orang kampung sini. Amoh gak kemaafe, ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada kanan kiri deh. Patu amoh gak kemaafe semua pada orang sini deh. Ani awal kali mau mari dibuka sama. Nah, duk mari lalu tu, duk lalu sok modah, tapi mari ceramah dengan secara mari cara resmi ni, cara jemput teh ni, ni kali pertama awalan marah, awalan ataupun awal marah, awal kali mari sini. Ha, jadi alhamdulillah lah, tengok pada orang sini terima dengan secara baik, terima dengan secara penuh hati. Nah, tengok baik daripada awal sampai akhir tak ada siapa dia bergerak dah. Dia dengar ke ceramah eh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan Allah Taala jadi orang sini daripada as-salihin. Jadi sini pada orang-orang yang soleh, daripada as-sulahat, daripada orang baik. Patut orang sini pun dapat berhijrah. Patut pemuda dan pemudi sini pun jadi pemuda yang terbaik, pemuda yang soleh. Patut orang panggil pemuda yang dapat duduk di wabayat dengan arah hak Tuhan katanya wa rajulun nasya'a fi ibadatillah, yakni satu laki-laki dan pemuda. Nah, warajulun syabun nasya'a fi ibadatillah ataupun fi ta'atillah. Kalau Nabi sebut lagi, rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah, yakni satu laki-laki yang muda ataupun yang mudi, dia tu rajin dalam ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dapat boleh duduk di bayangan arasy ilahi. Nah, duduk bawah di bayangnya, bayangi arasy ilahi. Ibu bapa dan pemuda semua hak wisau pange. Ha, tetengah tarikah, tetengah gapo, dan minta wi Allah Ta'ala bagi rahmat, minta Allah Ta'ala wi keberkatan dalam hidup-hidup bagi pemuda dan ibu bapa di sini semua. Ha, InsyaAllah kita ada masa, ada peluang ke depan pula, InsyaAllah kita berjumpa lain kali dah. Ha, kalau Tuhan wi rezeki, Tuhan wi umur kepada hamba dan pada orang sini, ha, kita boleh berjumpa pula InsyaAllah. Ha, kerana dah, ha, masalah ceramah ini banyaklah. Ha, kita naknya ceramah itu dia mau dengar, dia mau boleh beramal, dia mau dengar dah, dia mau klik boleh buat mikir, dia mau boleh hijrah ataupun daripada tak molek kepada molek, hak molek pergi pada terlebih molek, kepada hasan pergi pada ahsan, hak molek pergi pada terlebih comel, terlebih molek lagi. InsyaAllah kita pakat-pakat hijrah dan kita tak pakat-pakat berpindah daripada tak baik pada baik, hak baik terlebih baik, daripada malah pada rajin, malah ibadat pada rajin ibadat, malah sejid kita rajin pada masjid, malah mengaji kita rajin pada mengaji, hak tak mari dengarkan ceramah, kita mari dengar ceramah. InsyaAllah kita ada hijrah, kita ada perubahan, kita ada masalah, ada berpindah kita daripada zahir kepada batin, batin kepada nah pada batin pula. Nah, daripada hati tak comel, kita pindah pada hati yang comel. Hati dok niat tak baik pada orang, ada hati dok hasad deki ke orang, maka kita paling kelah hati yang tak baik tu kepada hati, kepada ibadat pada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nilah saja malam ni. InsyaAllah rekod dari saja, minta Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, kepada hamba dan kepada sini. InsyaAllah nah, nama lain esok kita ada tempat lain pula. Patut kita minta ui berkat lah orang sini semua, orang diberkat sama ni, minta ui selamat dah, minta ui berkat anak-anak cucu, ada pemimpin-pemimpin daripada Nayuk dan pula Terime, daripada Kamakan dan pula daripada Pencuai pun semua, minta Allah Ta'ala ui keberkat teh. Mudah-mudahan minta tu ui carang lah, minta tu ui maju ke pembuka sama ke depan, maju ke maju eh, dan pula orang panggil berjaya ke depan lah, orang panggil lakoh ke lakoh eh, ke apa ke depan bukan kemunduran dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habdan yuwafi ni'amuka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بالصلغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا بجودك وتر
ilahana bijudika wa ilahana bijudika wa taqa Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana tamam. Ya Allah, ampunkanlah, terimakanlah semaya kami, ya Allah. Terimakanlah sujud kami, ya Allah. Terimakanlah sujud kami dan rokok kami, ya Allah. Ya Allah, pada tahun baru ini, ya Allah. Tahun baru Islam ini, ya Allah. Hijrah Islam ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Sekiranya dosa kami seperti buih di laut, ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada malam hijrah ini, daripada ibu dan ayah di padang ini, di padang buka samak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa isteri kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu di kampung Bukas Samuk ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa pemimpin-pemimpin daripada Iman, daripada Khatib, daripada Bilal, daripada Nayuk dan Ral Nayuk, daripada Pecuai dan Tok Nebel semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun baru ini kami boleh berubahkan diri kami, ya Allah. Daripada tak baik kepada baik, ya Allah. Daripada berdosa kepada tak berdosa, ya Allah. Daripada kotor dosa kepada suci dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa yang kami tahu dan kami tidak tahu, ya Allah. Yang kami berdosa banyak-banyak, ya Allah, denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, belum pati kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Jangan bertemu kami dengan Engkau, ya Allah, dengan keadaan kami berdosa, ya Allah. Ya Allah, belum pada pintu taubat tertutup, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunlah dosa-dosa orang di sini, ya Allah. Mereka yang ada di dalam padang, di bawah khemah, di bawah maskalah, ya Allah. Daripada ayah dan ibu dan adik dan abang, ya Allah. Daripada putera dan puteri, daripada pemuda dan pemudi, muslimi dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa mereka semua, ya Allah. Ya Allah, pada tahun baru ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang petani semua, ya Allah. Ya Allah, agar jagakanlah ulama-ulama di petani, ya Allah. Wikalah selamat pada mereka semua boleh pimpinkan agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ulama-ulama di petani, ya Allah. Min kibaril ulama, daripada pembesar-pembesar ulama semua di petani, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mereka-mereka ini dapat solatkan segala bala-bala di tempatan kami, ya Allah. Ya Allah, selamatlah Jala, selamatkanlah Fatani, selamatkanlah Naratiwat, dan selamatlah orang-orang Islam, ya Allah. Ya Allah, akan bagikan rahmat kepada orang-orang Fatani semua, ya Allah. Mereka suka kepada ceramahan pada masa sekarang, ya Allah. Ya Allah, mereka suka pada ceramahan agama, ya Allah. Capakanlah anak-anak cucu kami lagi kan datang, ya Allah. Daripada bulukan sama ini, orang-orang pemimpin yang terbaik, ya Allah. Daripada pemimpin yang adil, ya Allah. Daripada Nayuk dan pula Nayuk dan Teriman ini, daripada orang-orang yang adil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tahun baru ini, ubahkanlah hati kami, pimpinkanlah hati kami, dukungkanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, hati kami banyak berdosa denganmu, ya Allah. Hati kami banyak silap denganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan dengar dengan apa fitaan kami pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, sekiranya di dalam padang ini ada ibu, ada anak yang deraka kepada ibu, ada anak yang deraka kepada ayah, minta Engkau ampunkanlah, ya Allah. Ubahkanlah hati mereka, ya Allah. Ada isteri yang deraka kepada suami, kepada tok lelaki dan suami, minta Engkau ampunkanlah, ya Allah. Kalau ada tok lelaki yang dayuh, ya Allah, ampunkanlah hati mereka, ampunkanlah dosa mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinkanlah kami kepada agama, pimpinkanlah kami kepada Islam, pimpinkanlah kami kepada durna Islam, pimpinkanlah kami kepada beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu akhir zaman banyak fitnah dan banyak orang buat fitnah, ya Allah, terhadap orang-orang Islam macam kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah orang-orang di Fatani, selamatkanlah orang-orang di Jala, di Naratiwa, ya Allah, daripada fitnah-fitnah di akhir zaman, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah, belum ada daya, dajjal timbul lagi, ya Allah. Ya Allah, dajjal tak timbul, kami selerok tabuk, ya Allah. Kami berkelai kabut, ya Allah, daripada pemuda dan pemudi, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah
adik-beradik kami, selamatkanlah saudara-saudara kami pada Islam, ya Allah. Ya Allah, sangat banyak, ya Allah, daripada ujian, sangat banyak daripada kesilapan, sangat banyak daripada segala urusan-urusan dunia ini yang nak kami berkelah kabut, ya Allah, dalam silat denganmu, ya Allah. Ya Allah, jagakanlah kami daripada murtad, ya Allah. Ramai daripada orang Islam tempatan kita yang jatuh-jatuh murtad, ya Allah. Ya Allah, jagakanlah anak-anak Melayu tadi, ya Allah, daripada berzina, ya Allah, daripada buat-buat benda tak baik, ya Allah, daripada benda-benda haram, ya Allah, daripada benda-benda haram, daripada ketum dan ubat gila, ya Allah. Ya Allah, akan hapuskanlah maksiat-maksiat, ya Allah, di dalam taning, nara, jala dan semua urusan dan semua kawasan dari kawasan jala dan nara ini, ya Allah. Ya Allah, akan selamatkanlah saudara kami di Palestin, ya Allah. Mereka nak tidur tak leh setengah-setengah, ya Allah. Tidur leh peluh berdeh, ya Allah. Mereka makin kat dalam mata, ya Allah, saudara kami, ya Allah. Ya Allah, mereka tak ada rumah nak duduk, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin, ya Allah. Kadang-kadang mereka tidur dengan air mata, ya Allah. Mereka tidur di dalam buah-buah kayu, ya Allah. Mereka tak ada nak makan, tak ada nak minum, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami di Palestin, ya Allah. Mereka susah, ya Allah, hari-hari mereka duduk di bawah, duduk di bawah peluru-peluru, ya Allah. Rumah tidak ada, makan tidak ada, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dan umat-umat Islam, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang di sini, ya Allah, di belukar samud ni, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemuda-pemudi, ya Allah, orang-orang yang baik, ya Allah, jangan jadi orang-orang yang jahat, ya Allah. Banyak kami tengok di dalam filem-filem, banyak kami tengok di dalam telefon-telefon, anak-anak Melayu kita sesat di hari ini, ya Allah. Daripada orang Islam kita banyak, ya Allah, dah buat ukara-ukara tidak baik, ya Allah. Ya Allah, jagakanlah mereka, ya Allah, kerana mereka tak selamat daripada azab-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua daripada umat-umat yang beriman. Dan kami pada tahun baru, ya Allah, kami hijrah yang baru, ya Allah, minta jangan tambah jelas dosa-dosa kami, ya Allah, kerana kami tak nak tanggung di hadapan-Mu, ya Allah. Azab dunia, api dunia kami tak nak tanggung, ya Allah. Apa yang kami nak tanggung di azab di hadapan-Mu, ya Allah, di dalam neraka, ya Allah, di dalam jahanam, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umat-umat di petani ini, ya Allah. Selamatkanlah ulama-ulama di petani, ya Allah, kerana mereka inilah dok tolakkan bala-bala di petani dan jalan ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin Islam semua, ya Allah, adil, ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin Islam adil, daripada Nayuk, daripada Tok Imin, daripada Tok Khatib, daripada semua, ya Allah. Akan berikanlah sifat-sifat adil pada mereka, ya Allah. Ya Allah, kami satu hamba-Mu yang banyak berdosa. Kami satu hamba Engkau yang banyak fakir. Kami lemah, ya Allah, dalam ibadah, di dalam ta'at, di dalam semaya, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Selamatkanlah ibu-ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ayah kami, ibu kami, daripada azab-Mu, ya Allah. Sekiranya mereka ada neraka pada-Mu, mereka ada tinggal semaya, ya Allah, pada masa mereka hidup di dunia, minta ampunlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ayah kami, selamatkanlah ibu kami, selamatkanlah ayah-ayah yang ada di dalam padang ini, ya Allah. Ya Allah, minta keselamatlah mereka-mereka semua, ya Allah, daripada azab-azab neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang bukan sama ini, ya Allah, sama daripada perempuan, lelaki, daripada ibu dan ayah, daripada saudara kami perempuan dan pula daripada lelaki, ya Allah. Ya Allah, Engkau turunkanlah rahmat sini, ya Allah. Engkau bukakanlah pintu langit di sini, ya Allah, dengan rahmat, dengan keberkatan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau dengar kami cakap malam ini, ya Allah. Engkau tahu apa kami nak, ya Allah. Engkau ubahkanlah hati-hati orang-orang ini semua, ya Allah, daripada tak baik kepada baik, daripada karut kepada penyuruh, daripada berdosa kepada keampunan, ya Allah.
Ya Allah, semua banyak daripada penceramah-penceramah di hari ini, ya Allah, dengan berkat ceramahan di hari ini daripada ulama, daripada ustaz-ustaz, minta Engkau ubahkan hati-hati orang petani ini, suka kepada semaya, suka pada ibadah, suka pada baca Al-Quran, suka kepada masjid. Ya Allah, ubahkan hati-hati mereka semua, ya Allah. Ubah diri kami, ubah orang sini, ya Allah. Suka pada masjid, suka pada mengaji, suka kepada ceramah, suka pada nasihat agama, ya Allah. Ya Allah, Engkau dengar kami raya, Engkau dengar kami minta, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami satu anak yang soleh, ya Allah, bagi ibu bapa, ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami sangat berbudi pada kami, ya Allah. Ya Allah, kami berusaha ini sebab ibu dan ayah, ya Allah. Ya Allah, dengan sebab ibu untuk sara kami, dengan sebab ibu untuk bera kami, dengan sebab ibu untuk bela kami, kami terlupa pada budi-budi ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ayah kami dan ibu kami. Selamatkanlah mereka, selamatkanlah orang-orang di sini, ya Allah. Angkat-angkatkanlah ibu dan ayah kami setinggi-tinggi syurga-Mu, ya Allah. Angkat-angkatkanlah tok-tok guru kami setinggi syurga-Mu, ya Allah. Angkat selamatkanlah adik-beradik kami, selamatkanlah saudara mara kami, selamatkanlah saudara-saudara di sini semua, ya Allah. Ya Allah, dengan kami kecil malening, jangan sia-sia, ya Allah. Minta turunkanlah ke hati-hati orang di belakang sama ini, ya Allah. Daripada ayah, daripada ibu, daripada adik, daripada abang, daripada pemuda, daripada pemudi, minta jadi baik, ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat di sini, bukakanlah pintu langit sini, ya Allah. Ya Allah, mintalah kami bertemu denganmu, ya Allah. Minta kami jadi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, minta kami dapat syafaat Nabi, ya Allah. Di akhirat, ya Allah, kalau kami tak dapat syafaat Nabi, kami nyanyi, ya Allah. Kalau kami tak tahu amalan kami betul ke tak betul, ya Allah. Kami tak tahu semaya kami betul ke tak betul, ya Allah. Diterima ke tak diterima, ya Allah. Kalau kami tak ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sangat nyanyi, ya Allah. Karena dengan pertolongan Nabi, syafaat Nabi inilah kami boleh terdapat pertolongan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah bagi pada penceramah-penceramah semua yang ada tiga wilayah ini, tak kira daripada siapa, ya Allah, bagilah kesihatan kepada mereka, karena mereka gerban untuk agama Malaysia, klik rumah sampai pukul 1, pukul 2, goyak tetengah agama, ya Allah. Mintalah wifadah pada mereka, dengan lidah mereka, dengan kataan mereka, ya Allah, karena mereka gerban untuk agamamu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Allah, jadikanlah anak cucu kami, jadikanlah isteri-isteri kami orang yang mensejukkan hati kami, orang yang mentenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, Engkau jadikanlah anak cucu kami jadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang takwa lagi akan datang, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah kesilapan kami, ya Allah. Kalau Engkau tidak ampun dosa kami, kami sangat daripada orang-orang yang terugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, jadikanlah dunia kami baik, ya Allah. Daripada anak kami baik, daripada harta kami baik, daripada kereta kami baik, daripada rumah kami baik, daripada harta kami baik, daripada isteri kami baik, daripada semua baik, ya Allah, di dunia ini wa fil akhirah hasanah, dan akhirat kami baik, ya Allah. Di dalam kubur kami baik, lepas pada soal muka nakir, lepas daripada syuja'ul akra wa fil mahsyar, dan lepas kami daripada soal-soal yang hitung yang berat, ya Allah. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, lepaskanlah kami, lindungkanlah kami daripada azab-Mu, ya Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, bi sirril fatihah. Al-Fatihah, auzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Minta berhatimu doa kita malam ni buat apa? Tangisan titik air mata malam ni minta terharai daripada api neraka semua ni. InsyaAllah minta selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Maaf semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.